Alright, hello guys. Hello, hello everybody. Sebentar. Halo semuanya. Let's go. Hey. Oke, halo semuanya, selamat datang everybody. Selamat datang di streaming Bang Acit. Mohon maaf agak telat karena tadi gue mempersiapkan dulu ya untuk streaming Gran Turismo 7. Setengah jam lagi gue ulta bang, mantep bagus. Selamat ulang tahun nih by the way, anyway busway. Sugeng, halo asal ucup, halo halo. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Kabar guys. Oke. Kita masuk ke sini. Nah. Halo guys. Halo halo. Oke. Akhirnya game ini rilis juga ya, teman-teman ya. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya rilis. Besok kalian udah bisa atau enggak kalian bisa langsung pre-order nanti jam 12-an udah bisa langsung di-redeem ya kan. Gila. Mana coba gedungnya? Wih, gedungnya ada di Singapura cuy, enggak ada di sini cuy. By the way, gue ini enggak pakai lagu dari Gran Turismo ya. Karena lagu dari Gran Turismo-nya sudah pasti copyright. Nanti jadi enggak bisa kita download atau enggak di montage dan lain-lain lah teman-teman ya, intinya ya. Bang coba di PS4 dong, worth juga apa? Wah, gua enggak ada PS4 nih. PS4-nya lagi enggak gua pasang. Gua main di PS5. By the way. Ah, ini dia. Ya. Let's go. Nah. Ya, jadi Bang Acit udah main sekitar 1 sampai 2 jam, teman-teman, ya. 1 sampai 2 jam dan ya. Gue udah lumayan bisa menyimpulkan game ini, teman-teman. Dan ya, ini benar-benar salah satu game racing yang gila sih. Apa ya namanya ya? Gak kalah serunya dengan yang sering gue mainin, yaitu Forza Horizon ya, terutama ya. Ini luar biasanya cakep banget. Ini apalagi dibandingin sama yang GT Sport yang kemarin gue mainin. Ini benar-benar mantep. Kenapa mantepnya? Nah ini dia, gue bakal bahas nanti ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pertanyaan juga bisa tanya-tanya ke gue. Gue bakal menjelaskan beberapa ini apa namanya fitur-fitur baru di game ini, di Gran Turismo 7. Kalau kalian pengen tanya-tanya tentang bang, gimana foto modenya bang, gimana handling mobilnya bang, gimana line up mobil-mobilnya bang, modifikasinya gimana dan lain-lain, nah lo tanya aja sekarang, gue bakal jawabin ke kalian gitu. Ini versi PC apa PS5? Enggak ada PC, PC nggak ada. Harga gamenya berapa bang? Harga gamenya itu di PS itu sekitar 800-an sampai 1,3-an ya teman-teman ya. Gitu. Apakah bisa split screen? Yes, bisa banget split screen. Itu bisa split screen dan ya kalau kalian mungkin nanti baru beli game ini Gran Turismo 7, kalian nggak bakal namanya apa ya? Kebuka semua ini teman-teman ya. Ini kayak cafe, garage, brand central, used car, license center, escape, showcase, tuning shop, GT Auto, itu nggak kebuka teman-teman. Jadi kalian harus main dulu sekitar ya 2 jam lebih lah, 2 jam lebih baru kalian bakal kebuka ini semua fitur-fiturnya teman-teman ya. Jadi memang ada progresnya ya, jadi nggak langsung kebuka semua boom, nggak. Track-tracknya juga kita mesti unlock dulu, kita mesti progress dulu gitu ya. Dan dengan progress itu kita bisa tahu cara bermain game ini gitu loh. Gitu. Oh ini gameplay asli dong. Nah, kalian mau gue bahas mana dulu nih, ya? Sebelum kita nanti ngeres gitu ya.
Di sini ada World Circuit, ada cafe, ya. Ada cafe, terus ada garasi, ada Brand Central, cakep-cakep lah pokoknya, teman-teman. Gimana rasa dual? Ah, ini dual sense-nya. Ini game yang gue suka banget pakai dual sense PS5, teman-teman. Gue udah coba. Dan ini lebih enak daripada si GT Sport, ya. Karena apa? Ini dual sense-nya tuh benar-benar berasa beratnya kalian ngegas sama beratnya kalian ngerem. Jadi itu ngebantu banget kalau kalian main game simulasi racing seperti ini gitu ya. Kadang kan kalau kalian pencet R2-nya atau enggak L2 dalam ngerem atau enggak braking gitu ya, dalam ngerem atau enggak kalian lagi ngegas gitu. Kan kalian enggak bisa ngerasain feel-nya banget gitu kan. Nah, kalau pakai dual sense ini yang di PS5 ini berasa banget kalian bisa ngerasain kalian ngegasnya itu setengah gas, seperempat gas, ngeremnya juga bisa ngerasain full remnya seperti apa, setengah remnya seperti apa. Jadi benar-benar ngebantu banget buat main game GT7 ini, teman-teman. Gitu. Kalau menurut Bang Ajit ya, malah gue pakai setir. Terkadang kalau misalnya gue kesusahan pakai setir, gue pakai stick. Benar-benar enak banget. Gitu. Ini enak, pakai ini enak banget. Ini rekomen banget. Jadi kalian nggak perlu kesusahan lagi, takut. Duh, enak nggak ya? Mesti beli steering wheel nggak ya? Nggak perlu, lu cukup pakai dual sense ini aja udah enak. Gitu. Tapi itu untuk versi PS5, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau PS4 kan dia belum ada dual sense, jadi ya nggak berasa di saat ngegas sama ngeremnya gitu. Brand Central. Nah, di sini Brand Central di sini tuh ada 442 mobil, teman-teman. Yang dimana GG banget, cuy. Terus setiap lo milih tuh dual sense-nya bakal ada kayak efek gitu, kayak geter-geter dikit gitu ya. Misalkan lo mau, sebenarnya kalau ngelihat mobil sih langsung dari sini sih paling enak. Nanti dari garasi. Dari garasi terus langsung ke car collection. Nah, itu ada 424, teman-teman. Ini ada dari negara Austria, Prancis, Jerman, mobil-mobil Jerman gitu ya. Mobil-mobil Itali, mobil-mobil Jepang gitu kan. Mobil Korea pun ada, United Kingdom ada, UK, US ada. Sama other, ini biasanya ini mobil-mobil konsep atau enggak mobil-mobil lucu sih biasanya sih. Ada mobil kayak F1 mungkin atau enggak go-kart gitu kan. Gitu. Thank you, Raka. Nah, terus apa ya? Nih. Chat ini cuma di PS5, ada di PS4, Ren. Ada di PS4. PS4 ada, PS5 ada. Nah, untuk foto modenya juga sekarang udah luar biasa bagus banget sih. Gue benar-benar seneng banget ya, karena kan waktu kemarin tuh yang di GT Sport kan sedikit banget tuh spot-spotnya, tapi di sini tuh ada 2571 total spot foto yang bisa kalian pakai buat motret-motret di game ini gitu loh. Nih, kayak misalkan lo mau di Copenhagen, Kyoto, dan yang gue kaget ada Indonesia, teman-teman. Nih, mana Indonesia ya? Tadi Indonesia. Nah, ini Indonesia. Jadi di sini kita ada Indonesia. Ini ada mostly beberapa dari Indonesia itu dari Papua. Papua banyak banget di sini. Gua nggak tahu kenapa milihnya Papua aja gitu ya. Jogja masuk di sini. Sini ada Candi Borobudur, ada Papua lagi, Jogja, Taman Sari, Borobudur Temple ada. Jogja lagi, tapi sayangnya di sini nggak ada itu ya, Malioboro ya. Ini Jakarta ada, ini Museum Fathahila Jakarta. Ini juga nih Kota Tua, Prambanan, Monas, Suryatmajan Street nih Jogja, banyak banget Jogja ya sih. Sama Papua banyak banget setelah gue cek tadi ya. Papua banyak, Jogja, mostly Jogja banyak banget. Padahal
ibu kotanya tuh Jakarta, kenapa dia nggak masukin Jakarta banyak gitu ya. Itu satu. Nah yang keren nih, lu bisa pura-pura kayak gini cuy. Misalnya lu mau di di Jakarta gitu ya, terus lu masukin mobil, ini mobil yang Bang Ajit punya. Dan mobilnya yang gue suka tuh dari game GT7 kan udah mulai banyak nih line up-nya, gak kayak GT Sport kan. Kalau GT Sport tuh mostly beberapa mobil-mobil buat ngebut lah. Kalau di sini tuh ada city car-nya teman-teman. Nih kayak misalkan ini ada Honda Jazz sih. Gue kaget juga sih ada Honda Jazz, Honda Swift. Terus ada ini kayaknya Yaris deh, tapi ini gue nggak tahu ini apakah Yaris atau apa ya. Tapi namanya Aqua sih, Toyota Aqua teman-teman. Ya Tanah Abang nggak ada, iya makanya nih. Gue misalnya pakai Honda Jazz dan ini look at this bro, oh my god, tuh ini buat foto-fotonya tuh ada amang, ada abang-abangnya gitu kan. Tuh kita foto-foto gitu kan. Pakai wuling bang, wuling nggak ada cuy, belum masuk kali ya. Mungkin nanti bakal masuk kali ya wulingnya. Loh, gue ini kayak motret asli cuy. Nah di sini ada beberapa fitur-fitur foto modenya juga ya. Kayak misalkan gue mau bikin mobilnya nih detail setting. Misalkan gue mau bikin mobilnya jadi berdebu gitu kan. Nih gue bisa bikin mobilnya berdebu tuh, dustnya gue mainin gitu kan. Jadi biar lebih realistis. Misalkan mobilnya habis kena oli, nah bisa juga kayak gini gitu kan. Terus misalkan mobilnya mau baret-baret juga bisa tuh, mobilnya habis baret-baret gitu kan. Tuh. Ini gila sih. Ini gila. Gue ketika gue baru install Gran Turismo 7 ini, gue langsung ke foto mode. Karena kan dari yang kemarin juga GT itu terkenal foto modenya tuh bagus banget gitu ya. Di PS4 kayak gini gak ya? PS4 sama kayak gini. Yang membedakan paling nanti di dalam gamenya aja ya, beda-beda dikit lah ya. Tapi kalau untuk foto mode gue rasa sih sama semuanya ya. Ya kayak gini, lo bisa atur nih. Jadi dan ini bisa diaturnya per mobil. Jadi bukan semua mobil. Misalkan gue masukin new car-nya, gue tambahin misalkan lagi car meet nih, misalkan Honda Jazz sama Swift misalkan. Nah, gue mau bikin dia mereka lagi car meet nih ya. Set kayak gini. Ntar gue ke kamera dulu, gue ke sini dulu. Nah. Oke. Nah, ini tuh bisa diatur per mobil. Misalkan mobil Jesse tadi kan hancur ya. Nah, sekarang mobil Swift-nya bisa gua atur juga, guys. Nih, misalkan gua mau bikin tuh mobil Swift Swift-nya juga sama gitu. Tuh. Tuh, bisa diatur. Lo mau bikin ininya normal gitu kan? Kayak gitu. AEG ada nggak Bang Cip? AEG kayaknya ada. Harusnya sih ada ya. Baret kena mak NMAX. Nah, itu ya. Terus misalkan kalian ngerasa mobilnya nih, wah kurang realistis nih. Masa di Jakarta, bannya nggak ada kayak bekas-bekas debunya. Nah, kita juga bisa kasih tire dirt-nya gitu kan. Nih, kalau kalian lihat... tire dirtnya yang ini kelihatan nggak sih? Ini nggak gitu kelihatan ya. Coba gue pindahin ke jazznya. Misalkan detail setting. Coba ini scratchnya gue offin dulu. Tire dirtnya gue largein. Nah kalian bisa lihat tuh sih di bagian apa tuh namanya, di bagian bannya tuh jadi ada kayak debunya gitu cuy. Mencoba modifikasi boleh nanti ya. Dealer mobil nggak usah sewa fotografer lagi. Kalau dibilang penyok bisa tidak? Kalau dibilang penyok bisa. Tinggal editin orang lewat dan jadi foto Monas. Ini ada mas amang-amangnya tuh, mas-masnya ada. Tuh mas-masnya ada, gitu kan. Nah, ini untuk foto nih.
Terus misalkan, bang, gue mau naikin lagi apanya, misalkan bisa headlightnya bisa dinyalain per mobil gitu kan. Tuh, bisa per mobil, brake lightnya bisa, turn signalnya bisa. Jadi, cakep sih. Nah. Tuh. Oh, AEG Avanza emang gak ada dong, Avanza anjir. Time to halu. Nah, seperti itu. Terus misalkan, apa lagi? Maksudnya beberapa yang paling barunya sih di bagian scape-nya ya. Scape-nya ada banyak ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Seri GT, berapa namanya, GT Sport. Terus, oh ya, front wheel-nya juga kalian bisa atur. Misalkan kalian mau bikin, ini front wheel-nya. Kalian mau atur kayak tuh, kanan, mau ke kiri, itu juga bisa. Gitu, tuh. Bang, bedanya gimana feel for feedback sama GT Sport? 11-12 sih, 11-12 ya. 11-12 lah, tapi karena ini kan mobilnya lebih banyak ya, Mike ya. Gue sih udah nyobain beberapa kayak mobil Fit, mobil Swift, terus sama mobil kayak mobil VW Kodok yang zaman dulu, itu beda banget. Feelingnya ada yang berat banget, ada yang enteng banget gitu kan. Ada yang gampang oversteer, ada yang gampang understeer, macam-macam sih. Tapi enaknya game ini tuningannya tuh banyak, nggak kayak GT Sport gitu. Ntar gue bakal tunjukin juga ke kalian gitu. Berkembang banget dari GT Sport, betul, berkembang banget sih. Berkembang banget sih. Seperti itu. Ah, misalkan lu mau naro driver lu juga bisa di sini, tapi sayangnya enggak bisa naro ini ya. Nah, lu pura-pura aja nih lu bisa taruh drivernya di sini gitu. Nah, ini drivernya bisa kita ganti-ganti posenya. Ini mirip lah ya sama GT yang sebelumnya gitu kan. Enggak ada beda gitu. Nah, helmnya bisa open, bisa close. Gitu kan? Itu bisa kasih efek. Kalian mau pakai efek AP? Bisa semua. GT7 buat PS aja ya, Bang? Iya, buat PS aja. Itu. Nah, misalkan kalau ini udah kita render nih. Kita render, dia lebih realistis lagi, teman-teman. Tuh. Sih. Tolol banget ya. Ya, gambar mobilnya ini tolol banget, cuy. Ini realistis banget gambar mobilnya, cuy. Damn. Gila sih. Background ganti depan rumah katanya. Iya anjir. HDR udah berbatu 7 ya. Ini belum di post processing gitu. Gimana ini nanti udah masuk ke apa namanya, kayak Adobe Lightroom gitu kan. Punten Grey. Benar-benar native 4K kan, Bang? Iya. Kalau katanya sih, kalau gue nggak tahu ya, ini sih gue pakainya ini di 4K. Dia ada dua resolusi dia. Ada yang full emang benar-benar ray tracing, ada yang performance. Performance tuh 60 fps ya, kayak biasa lah ya. Gitu. Coba kita cari lagi ya tempatnya lagi ya. Misalkan kita mau ganti lagi nih. Ini ada 2000 coy. Mau ditaruh di ini tempat jualan emak-emak gitu kan? Nih, misalkan ini nih mobil yang udah gue modif. Nah, taruh sini ya kan. Kita bisa bikin nih tempat parkir nih. Weh, lagi di mana lo, bro? Gitu ya kan. Tuh, taruh sini. Terus kita place lagi. Sampai 3 mobil bisa. Misalkan lagi touring nih mereka nih bareng-bareng gitu kan. Nah, kalian taruh di sini. Terus masukin lagi. Place drivernya nggak usah deh. New car lagi, tambahin ini deh. Yaris. Ini Yaris bukan sih? Aqua tuh Yaris bukan sih? Wah.
Tuh. Sesimpel ini aja tuh lo bisa bikin tuh. Gokil ya. Anjir. Goblok anjir. Ini ngaco sih. Lo tinggal bikin edit aja foto lo gitu ya di green screen. Terus kalian taruh di samping. Udah lo kayak punya mobil baru coy. Goblok nih emang foto modenya. Ini gila anjir. Tuh. Oh, belum realistis, belum realistis. Bang, kurang realistis, Bang. Kita kasih dia ini, apa namanya? Kasih tire dirt-nya, Bang. Tuh. Kita kasih tire damage enggak usah, brake dust enggak perlu. Mobilnya, Bang, agak sedikit ini, Bang. Nah. Tuh. Terus sebentar, gua zoom out lagi. Telcar, dasnya kita small. Oke. Okay. Ini kalian bisa ganti. Tuh. Nah, misalkan gini kan. Temperatur, kamera, F-nya kalian bisa atur juga. Mau kayak gimana nih, gitu kan. Aspeknya kalian bisa ganti. 16 banding 9. 1 banding 1. Atau enggak begini. Aspeknya 12 banding 5. Yang widescreen bisa. Tuh. Tuh. Coba kita ini ya, kita hajar ya. Shutter ya. Gokil loh, lihat tuh. Tapi ya memang kalau sebenarnya kalau di zoom banget sih memang agak sedikit ada bohongan ya, tapi sekilas kayak asli aja gitu. Bang, coba taruh Ferrari and Lambo. Nah, masalahnya gue belum beli nih mobilnya nih, belum ada. Ini mobilnya mesti lo beli dulu, cuy. Bisa aja ntar di sini taruh mobil. Ah, ini dah, Living Legend. Mak. Tolol banget. Nih, coy. Delete selector car. Ya, Aqua S-nya kita delete. Nah. Nah. Gila enggak sih lo? Mobil balap parkir bareng motor ya kan. Merakyat. Merakyat coy. Gila, tapi lagi ini dia. Nih, aduh salah gue. Ini deh RX Vision konsep Mazda. Terus gua kasih drivernya. Nah, drivernya lagi beli tempat ibu-ibunya nih ya kan. Lah bu, beli bu. Sabar, efeknya gue terangin dulu. Nah gini dulu deh, ya. Kamera. Ah. Nah dia lagi. Nah kalian lihat deh. Kita giniin dulu deh. Nah. Udah punya mobil, malah lihat motor, ya kan? Punya mobil bagus-bagus, lihat motor dia, guys. Hah? Kios Aisyah katanya, Pasar Potikelek. Apa Potikelek? Ngelihat Supra Honda Revo itu Honda apa, anjir? Karisma. Gokil. Honda Karisma, kah? Putih ketiak berkarisma katanya. Kumbala apa lagi kurang sayur di pit stop. Coba ini bikin cara tertarik dengan Honda Karisma, banyak kotorin bang bisa. No, gak usah di ini ya, kita atur lagi bannya. Nah, detail setting misalkan ini habis. Ah, ya kan, headlight cracknya on, tire dirtnya kita larsin, mobilnya lagi benar-benar berdebu ya kan. Ah, headlight, tire damage, oke. Nah,
Tuh. Nah. Tuh. Habis baret-baret, coy. Ini mah foto dunia nyata bukan game. Alhamdulillah baik Mas Dedi. Oke, kita ganti lagi ya scene ya. Kita jadi gak balapan nanti aja lah ya balapannya ya teman-teman ya. Apa kalian mau balapan dulu? Hah? Tekan angka 1 kalau kalian mau masih lanjutin foto mode, 2 untuk balapan deh. Tuh, atuh ya kan. Kalian mau kemana lagi nih? Jalanan kali ya, warung nih, toko komputer nih, toko komputer. Nih. Eh tadi 2 itu apa sih? Gue lupa 2 kan gue salah ngomong kan. 2 kayaknya balapan deh. Ya boy seperti ini nih. Tuh bisa lo taruh sini ya kan. Ini jelek sih ini taruh ini sih. Nah, balapan ya. Ya udah, ntar kita balapan deh habis ini ya. Nah. Fake. Oke, okay, kita balapan. Sebentar. Ya, kurang lebih seperti itulah ya untuk ininya ya. Untuk foto modenya lah ya. Gitu. Oke. Okay. Ada banyak bisa dicoba semuanya. Ini enggak bakal habis sih. Ini keren banget sih. Gua sangat senang karena gua demen banget fotografi. Gua benar-benar terpuaskan banget di sini, benar-benar cakep banget, banyak banget scene-nya yang bisa gue ambil dan ada Indonesianya, gue benar-benar seneng banget. Itu stok background bang di foto mode, iya ada 2571 cuy, emang gila emang. Itu satu, ya. Yeah. Terus ini di sini ada tuning shop, tuning. Bentar ya, gue abis ini balapan. Ini biasa, ini mesti di iniin dulu, mesti dibuka-buka dulu ya. Ada progresnya di sini, progresnya. Progresnya tuh simpel banget, kalian tinggal masuk ke kafe, habis itu ntar dikasih quest sama si bapak-bapak kafenya, udah tinggal lo jalanin aja kayak gitu doang mainnya. Ntar lo dapat kredit gitu-gitu. Ntar makin lama makin kebuka gitu. Terus, nah ini kafe. Kafe basically, kafe itu seperti ini teman-teman. Kafe kayak apa ya namanya ya? Kalau gue bilang ini mirip kayak visual novel teman-teman. Jadi kalau misalnya lo ngebawa mobil apa gitu ya ke kafenya, dan nanti tuh bakal ada orang-orang yang ngejelasin mobilnya tuh mobil apa sih gitu, dibuat tahun berapa, kelebihannya apa. Jadi ibaratnya di sini tuh buat ngobrol satu sama lain antar orang yang ibaratnya kayak car enthusiast gitu teman-teman. Kayak misalnya nih Chris, gue ngomong sama Chris karena gue lagi bawa Honda Integra Type R. Dia bakal ngasih tahu nih Honda Integra Type R ini one of the meanest compact car in the world, bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak cuma main gamenya ini doang, lo bisa apa namanya, bisa tahu sejarah mobilnya gitu. Ya, ini buat rumahin dapat 1 juta karena beli yang ini Deluxe Edition. Kalau lu beli Deluxe Edition lu dapat kredit itu 1.600.000 gitu. Nah, ini menu book tertiap ini Bang aja udah masuk ke menu book nomor 9. Nah, nanti di sini dikasih tahu lu harus ngapain gitu ya. Ini kan gua disuruh sekarang nih balapan di Tokyo Highway Parade Race gitu kan. Apa masih di rumah sakit jagain orang? Wah, semangat Lisa, semoga cepat sembuh. Nah ini kayak gini, habis itu udah tinggal lo pilih aja questnya gitu. Nah karena tadi kan gue world circuitnya ini apa namanya, championshipnya tuh mesti dapetin license dulu ya di Tokyo B ini ya. Nih kalian lihat tuh car type road car, oke gue punya tapi gue belum punya license nih, national B license karena gue belum lulus. Nah lo mesti ngambil license nya dulu kalau lo mau ikut championship
progresnya sih, sistem progresnya seperti itu teman-teman. Nah ini license center. Nah lo mesti dapat dulu nih license-nya nih, lo kelarin. Kalau lo dapat nih, udah dapat license nasional B-nya, lo baru bisa masuk ke kejuaraan yang tadi gitu. Tapi kalau misalnya, wah gue males nih buat ikut kejuaraan, ya udah langsung aja lo pilih aja track-nya. Tapi belum kebuka semua jadinya gitu. Mau di mana? Ini sih bagus sih teman-teman. Tokyo Expressway-nya lebih bagus daripada yang di GT Sport. Kita di sini aja kali ya. Di sini ada meeting place, kalian bisa masuk ke room orang yang udah bikin gitu ya. Jadi udah disediain servernya sama GT, jadi kalian tinggal masuk aja. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi kalau mau main online. Ini gue bakal main time trial aja dulu ya. Mau main time trial atau arcade? Arcade, time trial aja deh. Kita bakal main di sini aja kali ya. Atau di mana nih? South clockwise. Yang rain kali ya. Bagus soalnya rain nih. Ada rain enggak? Nah, ini dia. Oke. Ada di, Elden Ring-nya ada di Viano paling nanti sih. Nah, kita mau gue pakai stick dulu aja ya, nanti baru pakai steer-nya teman. Kita time trial dulu. Lebih mudah pakai stick atau steer? Lebih mudah pakai stick. Mana nih time trial ya? Kok lama kali? Jangan-jangan servernya meledak lagi guys. Let's see, bentar. Size-nya berapa? 90 giga size-nya. Size-nya 90 giga cuy. DualSense-nya enak banget. Enak banget. Semua feeling ngegas, ngeremnya itu bener-bener dapet banget. Kayaknya ini DC deh. Coba gua ini dulu. Gua close dulu guys. Kayaknya ada masalah di server deh. Karena baru rilis kan. Ini always online sih soalnya. Kalau misalkan nggak online tuh fiturnya jadi berkurang gitu. Sama Forza apa yang bikin beda? Forza apa nih? Forza Horizon atau Motorsport? Kalau Forza Horizon jelas sudah beda karena Forza Horizon kan dia itu arcade ya, semi arcade gitu. Terus kalau Forza Motorsport, menurut Bang Aceh juga, walaupun dia dia juga simulasi, tapi gue sih ngerasa waktu pas main Forza Motorsport sih nyetirnya hampir 11-12 sama Forza Horizon gitu, tidak ada beda gitu ya. Tapi lebih agak susah dikit lah nyetirnya di Forza Motorsport. Tapi kalau di GT ini benar-benar lo nggak bisa ngebarbar gitu loh mainnya. Coba ya. Nah ini bisa nih. Yuk. Oke. Gue kayaknya gue harusnya ganti. Oh nggak apa-apa deh, kan gue pakai Integra ya. Ini belum dimodif sih, beloknya agak nggak enak sih Integra ini. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah ini kayak gini. Ini setiap getaran semuanya berasa teman-teman di DualSense-nya. Dari R2, L2-nya itu semua berasa ya. Nih, ini kayak ini kalau kalian lihat. Nih, gua ngeremnya pakem banget tuh. Ada ituan meteran rem. Itu kalau gua tahan banget itu agak berat. L2 gua jadi berat banget gua pencetnya. Nah, kalau menurut gua itu ngebantu ya. Karena ini kan game-nya simulasi gitu ya. Setiap tekanan di gas, setiap tekanan di tekanan di remnya itu kan
kalian mesti merasakan banget gitu loh. Nah dengan si DualSense ini menurut gue ngebantu banget gitu loh. Gue gak expect sih bisa secakap ini gitu. Berarti bisa ngegas setengah. Iya bisa. Dan ngegas setengahnya itu jadi lebih berasa gitu. Gak ngelos. Ini nyetir-nyetir biasa aja dulu ya teman-teman ya. Nah itu nabrak misalkan. Nah. Third person view bisa? Bisa. Nah ya third person view. Polisi tidur juga ketara bang. Iya kalau kalian lihat tuh. Gak tahu ya di streaming bisa kelihatan atau enggak ya. Itu kan setiap ada air ya. Itu tuh ada percikan-percikannya gitu loh cuy. Tuh, kalian dengar ada suara cus. Nih, sebentar. Ini gue kecilin deh lagunya. Kalian biar bisa dengerin full suara mobilnya ya. Sabar guys. Nih. Tuh, stroke. Nah ini belum dimodif, jadi susah gue beloknya. Iya, gas tengah memang bisa dari zaman PS3 karena kan dia simulasi ya. Tapi yang membedakannya memang ininya, kontrolernya. Gitu. Jadi lebih berasa aja sih pakai DualSense. Memang udah bisa dari dulu. Dan beberapa game racing memang ini apa namanya? Emang bisa ditahan kayak setengah, seperempat nih kayak misalnya gini gue seperempat gini. Ini udah bisa dari dulu. Yang membedakannya itu L2 R2-nya tuh lebih berat. Genangan airnya aspalnya sih yang berasa sih. Lo bakal ngerasain kayak geredek-geredek di DualSense-nya. Dia geter-geter di DualSense-nya. Gitu. Masih main Forza Bang Ajit? Masih main Forza? Nah, sekarang Bang Ajit coba pakai setir ya. Nah, car damage-nya ini dia nih, masalah car damage nih. Gue ngerasa kayak dapat yang nggak jalan ini gue. Oh, gue lupa ini. Sabar. Oh. Bentar, atur dulu dikit. Oh ya, belum gua KMH-in ya. Nah, ini enteng banget si Integra ini di setir. Force feedback-nya belum berasa banget ya. Karena belum gua modif juga kan gitu kan. Nah ini, wah anjir, susah banget itu. Mesti dimodif dikit sih mobilnya. Di-tune up dikit. Ini karena masih stop. Terus gue habis ganti velg. Kalau dibandingin sama nyetir beneran, tentu ya beda lah ya. Beda lah ya, tetap. Ya ini masih berasa ini game gitu loh. Masih berasa ini game. Nah, ini
kalau nabrak memang GT ini dari dulu emang kalau nabrak tuh kurang cakep gitu. Gue bisa lihat kanan kiri nggak sih? Nggak kelihatan ya. Oh gini aja deh. Gue exit. Oke. Okay. Ini kita lihat di ininya aja, replaynya aja. Replaynya kayak gini. Lo bisa. Nah. Ini lo bisa ke sebentar. Replay option, display race info, ini bisa lo offin, driver name bisa lo offin. Nah, ini yang gua suka di sini lo bisa namanya motret juga di pas lagi race, teman-teman. Lo bisa motret juga pas lagi race gitu ya. Lo tentuin apanya dulu misalkan letaknya, terus habis itu kalian tinggal prepare kameranya gitu kan. Dia ada aturan Bang Poco dari manufakturnya nggak mau mobil mereka hancur kalau crash, makanya gitu ya, maksudnya sepakat mobil silakan mereka bisa lisensi sport tapi nggak boleh sampai ada damage begitu. Oh, baru tahu tuh Bang Acit tuh. Nah, kalian bisa atur kayak gini gitu kan. Jadi pas lagi apa namanya, pas lagi replay tuh kalian bisa motret-motret gitu loh. Satur-atur kayak gini. Ya ini seadanya lah gitu. Nah bisa ganti-ganti ini kamera-kameranya gitu. Sisanya udah dia bakalan seperti ini. Itu Bang Ajit pakai Matic atau manual ya? Bang Ajit pakai Matic. Selalu pakai Matic Bang Ajit. No. Gua suka itunya sih. Apa sih namanya? Ada percikan-percikannya sih, cuy. Emang GT sih emang cakep banget ya teman-teman ya. Listnya sih terakhir sih enak-enak Mas Duha. Brak. No, dia nggak penyok tuh. Gitu. Bodinya bisa dimodif. Tuh. Tutup replay. Ntar kita coba balapan tracknya kali ya. Kita cari yang lain. Game ada yang nge-mod? Enggak ya, kan baru rilis ya. Oh, ini gua nyalain lagu dulu. Kita coba balapan kali ya. Kita coba balapan. Sebenarnya sih gue harus harus dapetin license dulu sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita balapan dulu aja ya. Belum banyak kebuka soalnya teman-teman. Oh nih mobil-mobilnya nih, gue nunjukin mobilnya dulu deh. Mau mobil apa? Eropa, Asia, Amerika? Online kayaknya belum pada bisa ya. Nih, misalkan mau mobil apa ya, enak ya? Eropa, Asia. Nih, kita lihat mobil-mobil Asianya ya. Nih. Ini oh, di sini tuh ada dua mode, teman-teman. Di sini tuh ada namanya jualan langsung di showroomnya yang baru. Ini ibaratnya nih kalau kita beli di Brand Central tuh ibaratnya kayak mobil baru gitu loh, mobil-mobil keluaran baru. Tapi kalian juga bisa beli mobil di namanya ini teman-teman. Sorry, ini gue iniin dulu. Bisa beli di Uscar. Uscar ini dia bakal ganti-ganti terus listnya teman-teman ya. Jadi make sure kalian, gue nggak tahu sih berapa lama ya mereka bakal nge-refresh-nya. Tapi dia selalu bakal ngeganti dan harganya lebih murah daripada yang di showroom. Ibaratnya ini mobil-mobil bekas lah
gitu, dan harganya lebih murah, teman-teman. Jadi kalau kalian nemu mobil di sini yang kalian suka, mendingan langsung ambil, karena wah ini. Nah, tapi gue nggak mau yang ini sih, sayang duitnya. Karena biasanya langsung sold out gitu. Gue nggak tahu sih ini apakah semua orang lagi online bisa beli ini atau gimana gitu ya. Biasa 1-5 balapan di refresh use car-nya. Oh, I see. Baru tahu banget itu tuh. Sama kayak GT4. Oh, oleh Bang Aji terakhir main GT, yang masih fresh banget sih GT Sport ya. Tapi memang udah ada ya dari dulu berarti ya. Apa tadi? Mau Toyota? Ini Toyota. Ini ada ini. Prius 86 GT Limited 16 86 GR86 banyak banget ya. Nostalgia dulu bang. Boleh, santai aja gitu mah. Tuh Toyota Crown anjing. TRD Pro. Ada 86 lagi. Ini Crown Safety Car. Supra RZ baru lah ya. SFR Racing Concept. Oh, cakep banget sih ini. Eh, ini ada kemarin di GT Sport. Ini GT Vision. FT1 Hybrid GT Vision juga ini. Itu untuk Toyota. Yang gue suka di sini dibanding yang sport kemarin, lo tuh bisa ketika lo mau sebelum beli mobilnya ini ya, bisa ganti ininya dulu gitu loh. Seingat gue sih kemarin nggak bisa ya, gue coba ya yang di sport ya. Dan gue mau merah nih ya kan, udah pakai dynamic scene aja. Kalau ini mah ada nih kemarin di sport kayak gini tuh. Modif jadi ala-ala JDM bisa. Cakep ya Yarisnya ya. Ini Yaris berapa sih? 2011 emang begini ya. Klasik car-nya ada. Mungkin di merek lain ya. Apa? Coba kasih tahu banget sih deh klasik car-nya apa. Bisa ya? GT Sport ya? Berarti gua enggak ngeh berarti. Nissan Ready, Silvia, The Performance, Safety Car, GT Nismo, Espace. Honda. Ini ada Jazz loh. Saya seneng loh ada Jazz loh. Ada S660 15, Civic Type R, Civic Type R Limited, tapi nggak ada FD ya, FD1 gitu, NSX, Vision, cakep banget ini Visionnya. Anjir ini mobil apa anjir, RC213V, Toyota Prius ya, bukan Yaris ya. Used car mungkin bang. Oke. Ini Mazda. NSX lama kayaknya di used car. Eropa saya pernah ada roof nggak? RUF tadi ada sih harusnya. Nih Demio. Mobil Demio. Roadster. RX8. Atenza. Touring. Spirit R. Yang gue suka dari GT nih, banyak mobil Jepangnya. Di powernya dikit, gak sebanyak di GT ya kan. Tapi Eropanya Forza bejubel cuy, keren. Oke. Itu channel brand apa isinya? Channel ini kayaknya ini deh, kayak
kayak sejarah-sejarahnya deh. Kayak sejarahnya gitu kan. Kayak kita bisa nonton gitu loh. The History of Mazda Hatchback in North America gitu. Kalau kita mau nonton gitu kan, mau lebih tahu tentang brandnya gitu kan. Nah, museum juga sama ya kan. Tuh. Pada tahun 192 mana nih? Tahun pada tahun 1916 apa ini? Ya pokoknya ini belajar sejarah di. Gua enggak ngerti deh. Kan kalian bisa coba-coba sendiri dah. Ya makanya di sini bisa jadi belajar cuy. Subaru. Tuh. Subaru anjing biar Zeta. Subaru drift car ada Vision. Gila sih. Mobil-mobil Vision cakep-cakep ya. Mitsubishi motor. Lancer. Wah, ini cakep sih ini Lancer yang ini sih. Wah, gila. Silverstone kayak gini sih. Mana nih silver? Coba. Sis. Bede. Cakep banget ya body kitnya itu loh. Wah gila cakep banget cu. Body kitnya bagus. Tuh. GT7 atau Forza? Forza apa dulu nih? Kalau Forza Motorsport sama GT7 gue pilih GT7. Karena gak bisa kita bandingin Forza Horizon sama Gran Turismo, gak bisa. Karena beda dia. Coba ya, tadi ada yang minta Eropa. Raf ada nih, Raf nih ada. Rafnya cuma satu ya di sini. CTR307. Tapi mungkin ada di used car sih harusnya sih. Porsche. Wah gila. 911 GT3. CTR. Ya soalnya udah ada Porsche bang. Ah. Jadi roofnya cuma satu, I see. Oh, ini bok, wih giset deh. Ini beneran ada nggak sih teman-teman? Road car Vision, oh Vision, mobil masa depan. Ngeri banget ya. Carrera GT, wah, futuristik banget ya. Konsep car. Wih, cakep loh mininya. Jadi mini konsep ini. Mobil VGT cuma konsep doang, bagus ya. Masa depan banget gitu. AMG. AMG GTS, AMG C, Mercedes AMG GT, AMG Safety. Lo liat mobil, wah gila lo, ngeri banget. Anjir ini ngeri banget. Ini, coba. Dinamisin coba. Wah ngeri banget sih mobilnya, bagus banget. Waduh, duh, 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 duh. Kayak apa ya? Kalian tahu film itu nggak? Tron. Wah, anjir, gila ngeri banget mobilnya. Berapa harganya kan?
Tenaga listrik kayaknya, Bang. Iya kah? Kayak film iRobot. Tuh. Wah. Terus yang keluar Atta Halilintar dari situ, guys. Gimana, guys? Gokilnya Atta nih, ini mobil Atta. Wah, gila. Bagus banget. Gila. Mau apa lagi nih, VW? Mobil era Cyberon 2077. Kayak mobil James Bond. Iya, anjir, VW. What? Anjir, gua kira mobilnya gepeng, guys. Damn, man. Look at this. Ini mobilnya ini nih, guys, nih. Indra Kens ini. Holy moly. Udah. Itu bisa dia convertible atau enggak itu mobil itu? Kayaknya enggak ya. Itu yang versi grup B-nya juga saya penasaran. Modif. Tuh, wah gila, goblok banget. Ah, lucu banget ini VW-nya. Beuh. Tapi hampir mirip-mirip ini ya, Scirocco ya. Scirocco tapi dibuat lebih ini lagi. Futuristik lagi. Oke, apa lagi nih? McLaren, Jaguar. Sebar. McLaren dah. Jaguar dulu. Kita mulai dari Jaguar dulu ya. Cakep banget. Ini mobil apa, Jim? Ini mobil apa, cuy? Ini mobil apa, anjir? Sabar, Tesla aja kita lihat ntar ya. Ngeri amat, anjir. Bisa ngeliat dari bawah spoiler. Anjir. Aslinya ada BTW buat mobil-mobil VGT gini. Iya kah? Siapa yang punya, anjir? Makin kesini makin tidur, anjir. Gue kemarin habis nonton video mobil visionnya Gran Turismo ya. Mobil balap. Jadi dia itu nyetirnya itu kayak lagi nyetir motornya Tron, teman-teman. Jadi kayak tiduran gitu dia. Jadi kan biasanya duduk nih, dia tiduran gini. Kayak Superman. Keren banget deh itu. Ray tracing-nya belum nyalain ini. Wah, ngeri sih ini mobil-mobil visionnya. Wah, ya Allah. Tadi apa ya? Aston Martin. Wush. Ini kayak mobil di itu dah. Kayak mobil di Watch Dog. Kalau lagi lihat mobil gini nyalain ray tracing ya. Kita nyalain kali ya ray tracing ya, coba ya. Option video option ray tracing. Nah, ini ada ray tracing-nya nih, guys. Udah. Wah. Learn more.
The Aston Martin DP100 Vision Gran Turismo is a product of Aston Martin design team led by Mark Richman. Oh, yang buat si Mark, guys. The mesmerizing blend of the brand pass feature is indeed design prototype as the name DP suggests. Okay. It comes powered by mid-mounted twin turbocharged V12. Okay. Produce 799 horsepower. Set. Mid-engine ultimate produce only accessories appeal. Waduh. Wah, anjir ini ray tracing-nya tolol sih, Jod. Banyak yang minta BMW nih dari tadi ya. BMW nih. McLaren tadi udah belum? BMW dulu deh, BMW deh, BMW, BMW. BMW. Ada i3 anjir. Oke, guys. Lihat. Anjay. Ini mau ke Bandung tuh, guys. Oke. Ada M3. M3 2000 ini 03, 07, 14. Safety car. Z8 GR. Visionnya BMW. Ide. Enak ngelihatnya. Gue suka sih visionnya. Enggak begitu futuristik tapi cakep gitu. Coba lihat. Sis, man. If I the BMW the man when I went touring car championship, oh, okay. Oh, terinspirasi dari touring car champion of 1970. This BMW is sure to remind you of the classic race car of yesteryear. Oh, terinspirasi dari yang jadul dia, guys. Underhood powerful turbocharged 3 liter inline 6 engine. And you might expect it's FR model perfect model from wear distribution. Ini everything like what is the scale then? Okay. Okay. Audi. Wih, anjir, quarto. Yang jadul, guys. Jazz Coupe R8, mobil Iron Man. RMS Evo LMS. E-tron. Oke. Okay. Tadi McLaren belum ya kita ya. MP4 12C 10 650S 950S GR4 GT3 VGT. Ngeri banget. Wah, tolol. Coba kita lihat. Wah. Berapa harganya ya, guys ya? Coba guys, kita buka lelang, guys. Kalian taruh harga, guys. Bang Ajib mau lelang nih, dimulai dari 1 juta, guys. Ayo, lelang, lelang. Ini bagus banget. 1,2 180M 2 juta 10 juta USD 10 ceban pertama 100 juta. Itu udah bisa nge-hyper kayak si McLaren. Iya sih tuh liat ya. Ribet ya. Tukar sama helm gue, bang. Bentar, bang. Gue jual ginjal dulu. 120, 1K pertama. Harga sebadan Bang Acit. 50 BTC. Tukar sama Mio, smile gue, bang. 20.000 angkut. Jual 2 ginjal gak kebeli. Anjir, anjir. Kita lihat dulu ya. BAC. Eh, Bakmono ada gak nih?
Masuk kan nih Mono? Masuk sih pasti ya. Udah biasa, udah sering lihat di Forza. Radikal apa nih? Apa ini? Oh, dari Inggris, London. Let's see. Jual teman aku dulu, Bang. Jual mantan kayaknya tuh. Coba. Satu slot podcast Om Deddy, Bang. Tukar pacar saja enggak apa-apa. Tukar sama pacar lu parah lu. Ya, ini mobil, gue belum pernah tahu nih ada merek Radikal. Bang Hotman gak akan bisa beli ini gitu. Semakin semangat menyerah selalu. Wah, oke. Kita cek Lewis Hamilton ya. Emang sih Lewis Hamilton dia bikin mobil, guys? Kagak ada, gue kaget. Apa deh? Gue kira dia bikin mobil. Gak ada. Kenapa ada Lewis Hamilton? Oh, ini kisahnya dia ini mah. Modif Bang Ape, Lewis Hamilton dimodif. Gila lo. Oke, Ferrari, kita mulai nih. Alfa Romeo dulu. Alfa Romeo, mobil-mobilnya ya Allah, kinclong-kinclong amat. Enggak ada yang suka. Kita lihat Ferrari. Here we go. Kita lihat Ferrari-nya ada apa aja. F430, oke. Okay. Italia. Tributo. Italia. Berlinetta. Italia GT3. LaFerrari. Enzo. FXXK. Untung ada ini FXXK. Gue suka sama bentukannya FXXK ini. Tapi ya, balik lagi ya. Tidak sebanyak yang sebelah ya teman-teman ya. Ya kalau gue sih ngelihatnya gitu sih, kalau Gran Turismo untuk mobil luar Jepangnya itu memang nggak sebanyak yang sebelah gitu. Yang lama di used car pasti, I don't know. Tapi kalau dari sini masih gitu ya. Lambo. Ini dia. Huracan GR, Huracan LP704 pasti ada. GT3 ada, LP750 SV. Veneno enggak ada ya? Veneno ada. Lamborghini Murcielago, Huracan ada. Wah, ini visionnya sih ngaco banget sih ya. Wah, gila lu ngaco banget cuy ini, cuy. Tajem banget tuh kayaknya tuh balon kayaknya kalau nyentuh mobil itu meledak deh guys. Hah? Soalnya mobilnya total 600 plus. Oh bukan 420-an. Ini ngaco banget cuy. Single seat doang. Oh mobil egois ini guys. Mobil egois. Cuma buat satu orang. Anjay. Buono Centro Stile. Dekat fitur Y-shape and hexagon all over a slick body. Polisi tidur. Polisi tidur jadi polisi berdiri fix pas lampu itu lewat. Gak bisa pamer ke mertua. Wih, ngeri banget loh. Wah, tolol nih mobil. Oh, elektrik. V12 itu digital cockpit various augmented variety feature. Augmented reality. Metaverse nih, guys. Kita udah masuk nih metaverse nih, ya kan? Anjir. 1 juta, guys, bisa dibeli, guys. Tapi sayang enggak sih kalau gue bikin itu? Nanti dulu ya beli-belinya ya. Tamiya itu bang, ini tinggal tamin roll aja tuh sebelah kiri kanan. Wah anjir, berubah nih guys. Bentar lagi berubah nih dia jadi anjir. Itu lampu setnya kayak gitu. Apa kelihatannya anjir? Lampunya cuma sekecil itu guys.
Skip bang, single seat ya, nggak bisa bawa pacar, nggak enak guys ya. Bentar lagi berubah jadi Megatron. Ngeri. Oke, ya ya. Kepo Ranger. Fiat. Ada Fiat Uno nggak? Oh, cuma ada Fiat ini doang nih, 500. Oke. Realnya bisa cek di supercar. Pernah nge-review itu dia. Di Supercar Blondie pernah di-review. Wah, itu gila sih emang Supercar Blondie sih. Keren banget ya dia ya guys ya. Maserati. Ini Brembo apa nih Brembo? Bikin mobil Brembo. Oh. Kira dia bikin mobil anjir. Maserati. Cuma satu ya. Gran Turismo S08. Via Pagani. Bah. Zonda. Juara Zonda. Zagato apa nih Zagato? Oke, Isofiro. Oke. Piso, Via ini apa? Ada Via, Renault, French, Megane. Mirip-mirip kayak Audi atau enggak kayak Honda NSX ya? Piso? Anjir 208. Kenapa enggak ada 206? Harusnya ada 206 gitu ya. 208 RCZ. Oke, RCZ masih bisa ditemukan lah nih di Indo ya, RCZ ya. Harganya juga kayaknya harganya enggak nyampe 1M deh mobil ini di Indo. RCZ road car. Yang ini nih ya, road car-nya nih. RCZ Piso VGT. Buset. Piso VGT ini, set ngeri amat ya. Kayak mobil. Anjing ini aneh banget. Ini apa sih mobil poligon anjim? Ini mobil apa anjim? Ini mobil apa? Itu aneh banget. Anjir. Kayak keras gear banget. Ini masuknya lewat mana ya? Ini kayak mobil ya. Tiga dimensi tapi belum jadi gitu loh. Mobil origami bang, kayak mobil Robocop Subaru. Anjir bang, yang bisa beli semua mobil. Mau mirip kayak Tesla truk kali bang. Iya kayak Tesla, iya bener-bener. Spionnya gak ada, ya kan? Albert Dermawan develop Peugeot design team, engineer performance for Peugeot Sport. Turbocharged, 3.6 engine mounted, 874 horsepower. Mati lu, ngebut banget lu. To the moon lu, hah? Pada latihan buat pet to endurance race car during development dan efisiensi desain model ini. Mr. Pipo, welcome to Poco Powers. Arigato. Mobil makin lama makin aneh. Spion pasti udah kam belakang. Mobil canggih berarti banget jet. Iya, You can see this aerodynamic parts with are kept in absolute minimum without affecting performance. Wah, aneh sih. Aneh sih. Kayak belum render. Legendary episode L45. No. Here Casco is one company most famous race car now winning Indy 1961. Wow, lagi ke mall tuh guys. Bawa ke mall tuh.
Anjir, kayak Batmobile dong lu. Sekilas kayak mobil Batman anjim. Nyetir sambil tiduran. Iya kah ini? L45 Detail hybrid satu kesan terbocor. Mobil Batman ini guys. Iya, mobil masa depan lampunya sipit ya. Iya juga. Citroen, dari Citroen. Waduh. Kayak Bugatti ya. Apalagi tuh belakangnya ada tajam-tajam lagi anjir. Coba lihat. Kenapa tajam-tajam banget ya? Waduh, duh. Unveiled in 2008 was collaboration between Citroen and Gran Turismo. Citroen angkotnya ada nggak bang? Ada. Buat aerodinamis itu bang. Iya, keren nih. Kayak tip X bang. Kayak tip X. The body was painted by Takumi Yamamoto, designer at Citroen. The line orchestrated in Japanese Samurai Warrior. Oh, terinspirasi Samurai Jepang guys. Line-liningnya katanya. Anjay. DS Automobile. Aslinya ada lubang bisa jalan, keren ya. Bugatti. Coba lihat Bugattinya ada apa nih. Veyron, VGT. Chiron-nya gak ada. Atau mungkin ada di used car kali. Wah gila. Tolol. Beli yang mana ya, jadi bingung ya. Based on Bugatti VGT with around 591 horsepower of power on tap. Wah gila, berarti tadi tuh yang Peugeot 800 loh horsepowernya. Berarti lebih ngebut daripada si Bugatti ini dong. Bener gak sih temen-temen? Udah gitu doang. With around power with maybe low for Bugatti, this thing still accelerates like the devil. Which is maybe low for a Bugatti. Wow. Run like a devil. Apaan dia tiba-tiba bisa teleport gitu maksudnya. 597 horsepower doang. Tapi katanya bisa lari kayak setan guys. Fix teleport dia teman-teman. Halo Rimba. Mantap kali. Biasa aja yang era para SP. Oh gitu ya. GT7 keluar hari ini tanggal 4 udah bisa dimainin harusnya. Main di akselerasi. Oh. Wah. Keren coy. Bagus. Michelin. Nah ini kayak Bang Acit nih Michelin nih. Ban Michelin. KTM. Cuma satu expo ya. Udah biasa nih. Udah sering lihat. Oke. Amerika Ford. Port. Focus Mustang. Raptor Shelby Mustang. Belum buat nih deh ya, VGT-nya ya. Alpine belum bang, Alpine. Oh mau lihat Alpine ya? Bentar. Ini Alpine. Bakmono ada. Wah anjir ini apa ibu? Menurut masuk itu race car mostly in WRC or Le Mans. The design of Alpine Vingegaard was inspired by some those cars, including A210 and A. As you can see, it featured the single seater design.
Oh, nggak bisa jalan nih, nggak bisa jalan di Indo, nggak bisa jalan mobil ini, guys. Eh bisa deh sebelah kanan kan? Just make it lightweight and get it a bit agile. Oke. Mobil egois, mobil egois, cuma bisa sendiri. Mobil ini. Abdul, thank you udah join membership Abdul. Masuk angin banget. Masuk angin bang, mobil begitu mah. Iya masuk angin ya. Masuk portal perumahan gak usah dibuka itu bang, masih bisa lewat. Iya juga iya liat bawah nih. Di Indo nyangkut mobil. Gak ada, kita gak bisa test drive di sini. Oke, ini vision-visionnya. Oke, Alpine udah ya. Merica. Chevrolet. Chevrolet. Corvette. Wah. Oke, udah, nanti. Dodge Viper. Charger ada. Oke, Viper. Waduh. Cetek coupe. Tapi ya rata-rata seperti ini semua ya, mobil-mobil ini ya, apa namanya, mobil-mobil masa depan ya. Gue penasaran sama mobil masa depan tapi yang masih ini gitu loh, apa namanya, bukan mobil kayak sport kayak gini atau hypercar gitu. Ada gak ya mobil masa depan tapi yang city car kayak AP? Penasaran gue. Kayak topeng Ultraman. Itu flapnya banyak bang. Oh ini tuh yang bisa kebuka banyak itu yang plek. Itu ya. BMW tadi bang masih wajar bentuknya. Iya paling itu ya kan. Kayak mobil Nobita di Stand By Me. Ngeri banget. SMK. Oh, ada enggak di sini SMK SRT? Ngeri, cok. Infinity. Vision, Infinity's concept. Buset. Kayak pisang. Di showroom Kurudi Salim ada mobil terbang bang, mau dibeli sama Kang Sule. Oh, kalau city car ya bentuknya kayak Tesla. Ah, mobil pickup ada nggak bang? Belum ada cuy. Wah gila cakep ya. Tesla, nih Tesla. Ada tuh model S. Forman 12 elektrik. Kita beli kali ya. Ede, akhirnya Bang Acit beli Tesla. Nah kita beli Tesla. Gue beli aja lah ini murah. Cuma 92.000 guys. Kita beli. Let's go. Carbon netral. Anjay. Nanti kita foto di warungnya Ibu Ketek tadi guys. Di mana ada to get it, want to get into this car now? Yes. Kita pakai aja langsung Teslanya ya. Capral. Semoga di real kebeli bang. Amin. Wah gila ini aneh banget bentukannya cok. Ini api anjim. They say Capra was Maverick, make me understatement because the company redefined the racing genre in 1960. Time and again, it came with crazy yet effective engineering idea that result in some truly unique race car. Anjir. Wah gila. Berapa nih? The Chevrolet Capra 2X Vision Gran Turismo pay tribute to the revolution machine of the yesteryear. Berapa kecepatannya? It doesn't just have universal body cell, in fact, everything about device convention. For starter, it powered by innovative laser-based prop
propulsion system. Apa? Laser base. Bisa ngeluarin laser mobilnya. And in the president driver face down was impaired by riding position of Moto 7. Oh, drive-nya face down gitu, teman. Jadi dia kayak gini dia nyetirnya. Anjay. The spirit of Jim Hall was founded Chaparral is truly represented in this masterpiece. Chaparral dari dulu aneh-aneh. Oh. Ayo tengkurap guys. Tapi egois guys ya. Mobil egois lagi. Coy coy. Itu ada apa itu di belakangnya anjir itu. Mau terbang anjir. Chaparral. Tapi keren ya. Gitu Jakarta Bandung posisi begitu apa rasanya. The real bawa mobil rasa motor ya kan. Coba cari mobil Adidas itu, mobil Adidas gitu. Egois nggak bisa, ah mungkin ada di bawahnya kali teman, dia ada di bawah gitu ya. Jadi sebenarnya bisa berdua, yang di bawahnya dia begini, ya kan, yang di atasnya gini gitu. Jadi kayak lagi posisi ah gitu guys. Jadi game porno. DMC, DMC, Devil May Cry deh guys. Anjay, mobil apa ini namanya? Back to the Future ya? Mobil Back to the Future ya ini ya? Iya gak sih? Gue suami istri mantep sih bang, emang mantep cuy. Mobil GTA. Ini bukan sih ini, mobil Back to the Future bukan sih? Apa mobil Cyberpunk ya? Lupa. Back to the Future ya? Nah, benar kan? Wih, gila. Wih, mas, hati-hati mas. Jangan di pinggir. Kok berani orang? Oh, the Dolaren became one of the most recognized car in the world when it was featured in the movie Back to the Future. DMC, the company that built it, was founded by John Z. Oh, yang nemuin si Mr. John, guys. DeLorean, a former vice president of General Motors. Its first and only production model was the DMC 12, which appeared on the market 1981. DMC closed its door a short time later due to scandal and financial problem. Oh, udah tutup ternyata teman. Udah tutup ternyata ya, gara-gara skandal. Skandal apa teman-teman? Kalian ada tahu nggak? Tapi gue suka ya, ini kita jadi apa ya namanya? Bisa belajar ya di sini ya di game ini ya. Dan sini series 2 remake from by DMC owner. It's key feature improve 197 horsepower engine. Standar jepit history. John Z bapaknya Jay-Z serius. Swallow. Korup bang kompaninya, cakep bang. Oh. Skandal bos sama, oh skandal enak-enak ya guys ya. Ditangkap and bankrupt korup DMC Devil May Cry. Ini mobil greedy. Ini mah ini yang anjir G-Ready. Eh dia ngebuat mobil. Oh professional tune greedy Fugu Z. Ini kayak mobil diwangan anjir. Siapa tuh namanya Blackbird ya. Sponsor, mobil sponsor. CHC. Devil Z. Ferry Z, Devil Z ya. Sevi Nova, anjay, mobil jadul cuy. Aircrete Road and Custom. Apalagi nih? Oke. Okay. Sponsor, Witchcut Fabrication. Apa nih? Anjay. Mobil punya Han bang. Oh itu ada di Jepang. Ini enggak sih? Ini ada area Memia nih.
Wah ini kan kesukaan kelen-kelen pada ini ya. Tuh pasaran udah sering lihat. Powerhouse Amuse BBS Superforma Hyundai. Coba mobil Gran Turismo kayak apa? Oke, mobil Gran Turismo. Oke, nah itu guys tuh ya, kalian bisa lihat ya. Ini mobil yang ada liquid coolingnya teman-teman. Ini udah kayak PGA nih, udah kayak liquid cooler PC nih guys ya. Gokil nih emang nih mobil nih ya. Kalian lihat tuh ada. Sis, man. Bukan bang, itu Fuguze tadi mobil pribadinya Han. Oh gitu. Wah, anjir cakep cok. Bagus, bagus, bagus. Super Formula. Lagi-lagi mobil egois ya, nggak asik nih mobil-mobil egois nih guys. Super Formula ada Genesis. Udah ya tadi ya. Daihatsu, Daihatsu. Ya anjir ada kupon anjir. Copen, copen. Ini sempat mau dijual deh kalau nggak salah di Indo. Kupon ini. Apa emang masih dijual nggak sih? Itu wingnya buat duduk. BBS lihat sih. BBS nggak ada. Tadi BBS apa? BBS. Ini doang. Oke. Dah ya. Kita pindah dari sini ya. Itu untuk brand sentralnya. Kopen di Indo mahal bang, 600 juta. Ah. Mobil gue di real life mah, mobil gue cuma ini doang cuy. Apa tuh namanya? SRV, SRV. Nih, ada mau lihat parts-parts modifikasinya nggak? Ada mau nggak? Nih, ini ada bisa maintenance, bisa nyuci mobil ya teman-teman ya, bisa ganti oli game ini. Nih, gua tunjukin dulu nih GTA Do. Nih, kalau nanti misalkan nih mobil kalian gitu ya, misalkan itu tuh kondisinya kan nanti lama kelamaan tuh keseringan dipakai bakal itu berkurang kan. Nah kalian tinggal tuh ganti oli, engine overhaul gitu-gitu teman-teman. Ini body kit. Nah kita ganti deh mobilnya. Jita Auto, bentar. Nih, customer car. Tesla ganti oli, gue juga bingung kenapa Tesla ganti oli ya. Kayak mungkin beda kali. Nih, wheel. Gue juga bingung, ini mobil listrik kan. Tuh ganti baterai kali. Tuh ada banyak banget guys. Anjay. Makanya gue juga bingung nih kenapa Tesla ganti oli. Gue jadi penasaran. Coba. Masa GT salah cu. Ya in general kali, in general kali. Gue juga nggak tahu ya guys ya. Udahlah ya, biarkan aja lah guys. Yang penting ada Tesla guys. Ganti liquid cooling mungkin, liquid cooling ya. Gue juga baru nyet. Oli rem, mungkin oli ini, oli power steering kali teman-teman. Liquid baterai, ya kan? Iya, ganti liquid, ganti oli, ya kan?
Mungkin oli rem bang positif, iya oli sampingan. Nih wheelsnya nih. Tuh wheelsnya banyak ya. Banyak dah tuh, keren-keren dah ya. Sampai pusing deh lu liatnya tuh. Jubel. Lu pilih dah tuh ya. Harganya 4.000, mahal anjim. Duit gua masih dikit nih, 1 juta. Tuh ada banyak. WeWorks tuh. Yokohama wheel. Tuh. Oh, banyak ya. Ini apa nih? The wheel won't fit your current car. Oh, ada yang gak muat. NK. Murah bang, mahal 4.000 guys. Nah, ini 2.500 juga masih mahal nih. Lumayan lah ya, 2.500 lah ya. Yang 1.000 gak harganya. Anjay, Megatron. Motegi Racing. Ada Bujubel, KMC Wheel. Hayashi Racing. Oke, okay, ini paint color ya. Ada macam-macam lah ya paint color ya, kalian bisa beli lah ya. Saya ganti nanti. Ganti lagunya. Kenapa jadi kosidahan anjay? Custom part. Nih, custom part front. Tuh. Ah, mahal banget. Cuma gitu doang. Rear enggak punya wing. Uset. Wingnya medium high. Oh, bisa digedein. Low, medium, high. End plate. Oh, plate-nya bisa diganti-ganti, guys. Ngaruh ke aerodinamis kan nih. Oh, bisa ganti-ganti Tesla Racing, coy. Gue jadi penasaran sama mobil yang ada white body kitnya. 86 kali ya. Gak ngaruh ya. Racing item, hood pin. Oh, pemanis-pemanis towing-towing nih, towing-towingan, ya kan? Other part, light bulb. Oke, ini bisa diganti. License plate. Oke. Livery editor ya, itu bikin livery lah ya, kemarin udah lihat ya. Ngaruh bang kalau jemur baju di situ jadi cepat kering. Oh iya, benar juga ya. Ya itu coy. Mesti ganti mobil dulu kalau mau. BRZ 86 banyak part modifnya. Oh. Gua punya enggak ya? Type R ini ada banyak enggak ya partsnya ya? Aduh, gua penasaran. Civic yang Type R EK 98 ini. Coba. Oh, lips. Dia lips dia. Side-nya enggak bisa, rear-nya. Oke. Okay. Wing. Wah, anjay. Ini cakep deh. Gue suka deh mobil ini bentukannya. Hah? Bang, buat PS4 biasa worth kah beli GT? Worth it aja karena kan seri terbaru ya. Itu bisa diubah lagi nggak bang front bumpernya? Tadi nggak, cuma itu doang. Oh, mesti pakai body kit kali ya. Kita coba cek nih body kitnya. Maintenance and servicing. Coba kita cek body white bodinya. 10.000 bakal jadi seperti apa? Oh, dia kayak gitu. Coba gue install dulu ini. Oke, fitting white body. Siang macet siang. Oke. Oke, kita loading dulu guys. Kayaknya lagi download kali dia. Coba.
Mending stok sih bang, ntar kita ubah aja lagi ya. Oh, kalau misalnya gue udah pernah beli velgnya, berarti nggak usah beli lagi. Ya 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 ya. 15 inch, 17 inch, 18. Offset, standar, white. Offsetnya white. Nah. Nah, kan enak liatnya nih jadi ya. Nah. Buat temen ini custom partnya. Rear. Hmm. Apa nih? Type ya. Kegedean ya, bannya ya? Kegedean kah, bannya kah? Coba. Enam belas ya, enak ya. Tapi kayaknya stand 17. Dah. Rim widthnya nggak kelihatan gitu loh di sini. Oh, apa bedanya sih? Ayo adu gitu ntar beli gue beli gue PS4 bisa di sini bisa lo bisa ketemuan dari PS4 sama PS5 bisa ketemuan kok. Gak ceper, gak ember katanya. Oke, ini budget bikin 16 deh. White. Oke, install ya. Oke. Ada panas. Oke, front grillnya. Oh, bisa diganti grillnya. Gak lah, yang ini aja bagus. Light bulbnya. Duh, gak suka gua. Ini aja. Gas, ayo, sabar, sabar nih masih seru nih. Lihat-liatin mobilnya nih. Aduh, mana. Dah. Apalagi livery editor gak usah. Kita langsung. Aduh, bumper belakangnya gak banget ya. Ada kayak kucing gitu cuy. Bumper belakangnya kayaknya bagusan yang ini dah. Bentar dulu liat. Standar. Iya, geli gue liat itunya. Ada kumis kucingnya. Enggak, Great Legends Bang Acit enggak main sih. Oke. Okay. Tuning bentar ya. Bang Acit tuning bentar ini ya Civic-nya ya. Kita bawa balap ya. Kalau misalkan gue langsung pasang semi racing kan bisa kan? Oke, okay, mesinnya jadi 418. Crankshaft 425, 429, turbo. Turbo lah guys. Iyalah, pakailah. Kami suka turbo. Dia ada macam-macam. Ada low RPM, medium RPM. Dia nggak ngasih tahu ya. Sebentar, 276, 268. Ya gue salah beli dong. Max torsi yang inilah 17.000. Salah beli lah gue. Beli paling mahal. Terus sebenarnya gear respon. Oke, non NE suspensinya 53 jadi 52. Makin ceper nih pakai ini cuy.
Allow chamber adjustment to provide more freedom in your setting. Oh, jadi mirip-mirip kayak si Forza juga di. Kita misalkan pasang ini, nanti di bagian tuningnya kita bisa atur suspensinya, racing ininya. Ini apa sih full racing LS ini? Karena operating torsi initial, oh, gue nggak ngerti nih guys. Ya, begini-begin nih guys. Pokoknya nambah gue pasang aja. Wear reduction stage 3. Oh, kalau di regenerasi ini mesti level 1 dulu. LSD bang biar nggak understeer. Oh, pasang bang. Oke, pasang. Gue ngikutin kalian aja dah. Manual transmission, enggak. Manual jarak. Increase body rigid, jadi lebih kecil. Oke. Bore up. Oh, ini bore up. High lift camshaft. Sport komputer enggak. Kalau bore up-nya gue naikin, dia naik tuh. CC-nya juga naik tuh. Horsepower-nya naik. High lift camshaft. Tadi brake kita udah beli belum sih? Brake udah kan, clutch and flywheel. Flywheel nih itu mah. Beli. Ini kalau misalnya gue pasang ini, apa bedanya sama ini? Yang ini langsung ke GT Sport. Udah enggak main dong, udah enggak main. What? Oke, udah enggak apa-apa, gini aja dulu deh. Yuk, race yuk, cobain yuk. Halo Randy, cuma beda level doang partnya. Oh, ya ntar gue pelajarin lagi lah ya. Oke, kita bawa test drive yuk. Ini gue mesti dapetin ini dulu loh temen. Kalian mau nemenin gue license dulu? Baru kita kelarin Tokyo Highway Parade-nya ini. Gimana? License dulu? Oh iya, ban tadi gue belum beli, cok. Bannya Bang Ajit belum beli. Comfort Shop gue beli hard. Mod medium soft. Dah. License gampang kalau B. Gimana nih Bang Ajit nih? Kita cobain ya. License center. Oke, ini udah. High speed ring, disuruh ngapain gua? Start and stopping 2. Kita coba pakai ini yuk. Oke, okay, video is turning stopping the car faster than the open in B1, but the objective is the same. Oke. Okay. This challenge is all about braking just like B1, the only difference is that you're in faster car. Oke, okay. This mean you need to hit the brake with a rain, good luck. Oke. Okay. Harusnya tadi gua demonstrasi dulu kali ya. Rem. Lah. Lah kurang depan anjem. Gue gak pernah bayar license nih. Ajarin gue ya, mohon maaf nih kalau burik bet nih. Gue gak depanan dia anjem. Aduh, stop. Oh,
dapatnya ini. Gaspol bang, 100 meter sebelum finish rep pole. Oke. Si Mei nembak bang aja nih. Mei langsung aja hajar guys. Sabar, oke pribadi. Ih, dikit lagi padahal tuh tadi ya. Ya udahlah, kita silverin aja dulu ya guys ya. Bisa diulang kan nanti kan? By the way, kalian mau pakai lagu atau enggak, guys? Kalau enggak mau pakai lagu, gue matiin lagunya nih. Siapa tahu berisik gitu kan. Oke, dapat, guys. Menang. Enggak apa-apa, guys. Lulus kok kita. Oke. Rempol, bang. Jangan ragu. Oh, gitu. Cornering basic will be checking your steering skill on right-hand corner. Oke. Let's start with the basic of taking a corner. You can turn through right-hander just using the steering wheel. Oke. Be careful to stay on track and focus on the angle and timing on your turn. Oh, ini nih, gini nih. Oh, tetap harus pakai waktu. Oh. Oke. Sabar ya guys. Ntar kita bikin polling, Oke. Anjir dikit lagi jamban. Tematin deh lagunya guys. Yuk, goldin semua aja bang, biar dapat hadiahnya. Oh iya ya, dapat hadiah kalau gold semua ya. Oke, nggak apa-apa, no problemo. Nanti kita bikin ini dulu, apa namanya? Mau di goldin aja nih? Goldin nih? Oke. Berarti mau di try hard dong. Kita hajar di 100. Gak nyampe, cok. Elah nih mobil. Gaspol 100 meter sebelum finish rempol. Pas kon kedua kali ya, kon kedua ya. Mantap. Thank you Mas R. Mas R, makasih tipsnya. Gold kita. Mantap. Let's go. Mayan coy. Oke, Kopen. Kita hajar. Cornering basic. Kita hajar lagi, guys. Let's go. Oke. Mantap jiwa. Let's go. Weh, si Dito. Dito, si Dito tuh itu ya anak tua ya? Oh, anak tua. Oke, exit. Karena dapat hadiah mobilnya yang langka. Ah. Oke. Bang Aji sukanya itu sirkuit apa namanya? Sirkuit experience.
Itu seru tuh. Korean basic B3 buat faster car. Oke. Okay. Ya, pakai Audi TT Coupe Quattro. Salah nih gue nih. Salah. Aduh, kurang. Anjir, beda dikit, cuk. Tuh udah gua gaspol tuh. Dapat nih, dapat gold nih. Anjir. 98 detik doang anjir. Gue udah pas keluarnya gue gaspol. Anjim. Dapat nih. Anjir, 26 detik doang. Eh cincay lah lo sama gue lah, 0,026 doang lo. Hah? Gak cincay nih, siapa sih namanya tadi tuh? Si Endut ini namanya Soil, Solis. Mas Solis. Mana sih lo Mas Solis? Cincay lah sama gue lah. Cuma 26 detik doang, anjim. Parah nih orang nih, emang si Solis nih. Coba ya. Malah ya Allah, abang. Bang. Sabar guys, tenang. Solis perfeksionis banget orangnya, gak asik deh guys. Solis gak asik banget orangnya. Males gue masih Solis. Solis. Nih gue kasih tahu nih Lis, cara belok Lis, anjim. Ah elah lo Solis. Solis. Buka sih tau cari tahu belok dia. Mas Solis tukang batu akik emang perhitungan banget bang orangnya. Oh gitu, emang nyebelin emang si Solis anjim. Eko start lagi, udah ntar ketemu lagi gue sama si Solis anjir. Exit. Solis. Ayo. Beda 10, iya untung ya. Sukuba, oke, cornering basic. Oke, kita lihat. Masokis emang iya nih, apalagi nih Lis. Senyum lo semriwing itu Lis. B5 is cornering basic where you drive through a series consecutive corner. Oke. Okay. Find the rack steering rhythm and use the entire width of the track. Rhythm lu kira lagi ngeband. Oke, okay. Ayo Lis. Si Dito 013152. Oke, okay, Dito anak tua gua kalahin. Apa nih anjim mobilnya?
lucu kali nih mobil. Oke. Ya elah Liz, gampang banget Liz yang ini Liz, gila lo ya Liz ya. That was pretty awesome, really impressive ya. Of course, this is so easy, Solis. Mas Solis, Mas Solis. Nyogok aja bang biar dapat license, gak usah tes. Iya ya, harusnya gue sogok aja nih si Solis nih, gue ajak makan dia. Hah? Fiat Abarth itu bang, oke. Okay. Let's go, bang jadi pembalap tapi cuma punya SIM A gimana bang? Bisa, bisa, bisa. Oke, okay, waduh, fair lady nih, susah nih pasti nih ya, cornering nih kita nih ya. Apalagi nih Solis nih. Enggak, gua enggak, kayaknya gua enggak ada itunya si Sony dah. Oke, okay, B6 cornering basic. Siap, ayo Liz, you begin through the concept corner better with faster car. Oke, okay, start, let's go Liz. Fair lady. Oke. Okay. Ini dia. Ya, Liz, maaf nih. Ya, ya, Liz. Diomelin gue guys sama si Solis, guys. Anjim ya Solis ya. Nah, Liz. Mobil baru, belum menyatu aku dengan mobil Liz, Liz. Ntar juga kalau udah menyatu lu diem, Liz. Lu lihat nih, Liz. Gold nih, Liz. Lu lihat, Liz. Gold. Cing, Liz. Liz, 0,065 doang, Liz. Cincai lah sama gue lah, anjim. Retry, anjim. Diomelin gue masih Solis, anjir. 0,0 doang dia. Parah, bah. Ah, ya diomelin lah. Ah, iya, wow. Ah. Si Solis deh emang nih bakalan marah-marah udah sama gue nih. Anjim, anjim. Tenang Liz, Liz, tenang Liz, Liz, tenang Liz. Ya elah ghost gue aja lebih cepet. Udah pasti kalah gue. Fokus guys. Sabar ya latihan sim kayak gini ya. Untung di Indonesia kagak kayak gini guys latihan simnya guys. Kalau di Indonesia latihan simnya kayak gini, ah anjing kebalap lagi gue sama ini gue. Kalau Indonesia latihan sim kayak gini, gue yakin banyak yang gagal guys. Contohnya Bang Acit ya. Ya elah. Kok si Ghostnya lebih bagus ya? Apa gue matiin traction control aja ya? Sabar guys, bisa guys, bisa guys. Gimana cara masuknya ya? Gue kadang ngikutin itu aja dah. Lambat, gak ada. Oke. Okay. Kalah mulu gue. Gimana ya? Lepas gas ambil paling dalam bang. Oke coba-coba. Kalah gue sama ghost gue. Ghost gue kok cepet banget ya. Ada HP tuh. Coba ambil kiri banget. Oke oke oke. Kalah gue sama ghost gue. Oh jangan gaspol kali ya. Oh oke 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 oke.
Oh, gue salah di terakhirnya nih. Coba dulu, coba dulu. Salis, tenang Lis. Oke okay guys, aman. Let's go. Ya harus pakai ritme ya. Tadi harusnya tuh yang terakhir Bang Aceh tuh enggak perlu belokin lagi, jadi ngambil paling luar aja. Eh. Start lagi guys. Oke. Okay. Mantap, kita udah lewat dari si Solis, guys. Nice. Nice guys. Slow entry, fast exit, siap. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mantap jiwa nih, mantap jiwa nih. Oke. Okay. Apa nih? Cornering basic lagi. Disuruh corner mulu, gue suruh nikung mulu gue. Habis ini gue jago nikung nih, guys. Oke. Okay. Breaking, you need to reduce your speed before entering the corner. Wah, ini nih pakai try to find right spot. Waduh, right spot. Demonstration dulu coba lihat. Oh, gue sama suka di sini demonstrationnya, teman-teman. Bukan lagi nonton film YouTube. Kenapa nih Kolis nih? Here we are get into the basic of breaking at corner. Oke. Okay. Biar iya udah tahu. Tadi kan udah ngomong. Try to find right spot. Iya udah tahu, Kolis. Oke. Okay. This sign looks like it do the trick. Oh, ini sign-nya. Sign sebelah kanan. Oke. Okay. Oh, mulai ngerem di sign. Oke, okay, ambil jalur paling dalam. Langsung masuk keluar. Jauh. Oke, okay, 17. Oke, okay, kita ikutin si Kolis ya, guys ya. Oke. Okay. Solis. Iye, Taifan right spot. Iye, lu tadi udah ngomong, Solis. Yo. Kayak Hagrid tampangnya. Kita terobos kali ya. Tadi katanya ada sign-nya nih, ngerem sini. Mas Alip, kita dengerin si Solis aja, Mas Alip. Aku tadi gaspol. Udah ikutin Solis aja sih, guys. Ngeng, tuh. Ikutin si Solis. Pasti aman. Ya, lambat. Diomelin sama si Solis dah. Gold, anjir. Thank you. Mantap. Mantap jiwa. Let's go. Masalah juga saya maksud. Solis nih, bos. Ikutin Solis. Ikutin si Hagrid ya, teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Dapat apa kita ya? Oke, apa nih? Lancer Evolution. Cornering lagi. Oke, belokan L nih, guys. Belokan patah ya. Belokan patah-patah nih. Coba. Cornering basic. Iya, Mas Solis. Siap. Mas Solis, bentar. Demonstration, Mas Solis. Coba demo dulu, Mas Solis. Oke. Okay. Find landmark to remind you when you start braking and make sure you slow down sufficiently before turning. Oke. Okay. Di 50 dia rem pol, lepas pas mau keluar langsung gaspol. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Di 50 rem pol, enggak usah ngapa-ngapain ya kan, ambil belok, pas mau keluar gaspol. Tadi kalau Bang Acit lihat ya. Teorinya sih udah, teori udah tahu nih. Praktek nih susah nih emang nih. Yo. Di 50 rempol. Set. Anjir ya. Oh iya, gue lupa. Harus dikurangin kecepatan gue. Aku masih aja gaspol, guys. Aduh, ibu.
Mantap ini. Gold. Aduh. Mantap. Mantap jiwa guys, gold langsung ya kan? Dari try. Ayolah Mas Solis. Oke, langsung kita guys. Exit. Kita lagi ya. Mas Solis selalu benar, yoi. Kita tuh ikuti aja Mas Solis ya. Senyum-senyum mulu nih Mas Solis. Iya anjir. Oke. Kita lihat. Oke, cornering basic. Siap. Mas Solis. Where you were mastering mid. Oke. Iya, iya, iya Mas Solis. Mas Solis langsung demonstrasi aja Mas Solis. Oke, kita lihat Mas Solis nyetir ya guys ya. Try to mimic demonstration as you make your way around first corner. Oke. Okay. Oke. Okay. This is where you need to brake. Oke. Okay. Make sure your car is pointing straight ahead before doing so. Oh, jadi harus benar-benar lurus baru brake. Ngambil trotoarnya, masuk trotoar lagi, gaspol langsung. Oke, siap Mas Solis. Lagi-lagi Mas Solis. Udah langsung aja lah praktek aja lah. Start, let's go. Dapat, aduh, kurang mantep guys. Civic Type R, let's go. Oke, Mas Solis. Wah, terlalu lambat gue di situnya, salah aku bang. Let's go. Tetan. Aduh, gua salah ngambilnya dong. Oke. Okay. Ah, gue salah. Harus benar-benar dari kiri ya ngambilnya ya. Halo Mas Thomas. Oh ya, mulus nih. Lulus nih dari Mas Solis nih. Anjim dikit lagi. Oke. Udah dapat ritmenya katanya. Oh, gua ngerem dua kali. Ngaruh banget ya. Detik per detiknya itu. Dapat nih. Anjir. Ini Mas Solis kalau tiba-tiba berubah dari senyum ke cemberut sih, gua serem ya, teman-teman ya.
Nah, gregetan kan? Gregetan, jarinya gregetan. Oke. Aduh, gua ngerem lagi yang keduanya. Aih. Susah nih. Bisa. Anjir, 76 detik doang. Mas Olis, coba asis setting, traction control, bisa gue matiin gak sih? Coba deh, coba traction control, kita jadiin satu ya coba. Yuk. Oke Rana Lusu, selamat tidur. Wah, late breaking gue. Emang ini license-nya sama ya teman-teman ya, sama GT-GT yang sebelumnya? Atau gimana guys? Nah, bisa nih, dapat nih. Dapat. Oke, exit. Beda jauh. Oh. Oke. Reward, let's go. Siap Mas Olis. Ini terakhir nih guys, terakhir guys. Next up before final exam, pass the lesson is all you don't read, don't let up. Oke, siap Mas Olis. Banyak nih. Dah, enggak usah demonstrasi dulu ya. You be issued national B license. Okay, the final exam you need to series of corner. Use skill and technique you pick so far and go to each corner as best as you can. Get bronze or better than you're given license. Okay. Start kita guys. Let's go. Geregetan, jadi geregetan. Dedededetetetetetet. Geregetan, jadinya geregetan. Nih. Aha. Aku masih ngegas. Kok ngasal? Apa mending belajar manualnya kali gue ya? Daripada auto gini guys. Sini doang. Oke lah guys. Kurang doa bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah semoga bisa. Amin. Deja vu, take care, I will let you go. Na 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 na. Deja vu,
Na 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 na. Coba guys, gue pakai stick guys. Aku menyerah. Oh salah gue. Sabar. Let's go, gang. Goblok. Kok lebih parah sih gue pakai stick anjem. Oke. Wow, ngeremnya pakem banget dia. Geregetan, jadinya geregetan. Gue gak mau belok ini mobil anjim. Dah, fokus. Oh, dia ngeremnya gak ini ya. Belajar manual, oke deh, manual nih, manual, cobain manual, coba manual ya. Oke. Pasti bego banget nih, parah banget nih gue nih. Kok lama sih dia ininya anjim? Ininya lama anjim? Kayak nggak responsif? Oh, kayaknya error deh itu gue deh. Ah, udahlah. Ntar ya. Ih, kenapa gitu ya? Ini susah ya. Demi gold nih guys, demi gold ya kan. Harus gold banget nih. Wah, di sini aja gue salah, cok. Wah, gimana ya? Oh iya, kita nonton demonstrasi dulu kali ya. Wah. Kok nyebelin ya? Nonton si Solis dulu dah gue deh. Oh, setengah dia ngegasnya. Ngerem dikit. Baru gas lagi. Oke. Okay. Ya. Oh.
coba. Gak bisa tuh gue kayak si Solis anjir. Lebih pelan lagi ya. Kalah gua sama itu gue. Saya bisa nih, bisa nih, bisa nih, bisa nih, bisa nih, bisa. Anjir. Aduh. Aduh, gila lo. Sobat. Wah. Gila lo. Gila lo. Yang terakhir itu, teman-teman. Anjir. Anjir, anjir. Damn, man. Masih semulus apa gua? Tolong. Gini amat mau dapat gol. Aduh. Astaga. Oke, 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 oke. Ih, breaknya tadi gua enggak kepencet lagi dong. Ayolah, please lah, anjir. Ay, salah gua. Damn. Ah, udahlah silver aja lah. Anjem, anjem. Dapat apa sih mobilnya? Awas nih, mobilnya jelek nih, rusak nih aku nih. Aduh, salah gue anjim, anjing.
Eh, salah gua. Di belakang ghost gua. Bisa, gue masih kalah sama ini gue. Iya, belum dapat feelingnya, belum dapat gue. Wah, salah dong gue. Gila. Lagi gua sama diri sendiri gua. Wah. Sabar ya, guys. Si Dito 27 detik, guys. Dia bronze hajar aja, guys. Emang gua cari masalah sendiri emang, guys. Emang ini aku try hard sekali, guys. Damn it. Waduh. Aduh. Oi. Damn it. Wah, capek. Manual ini gue tuh gak responsif. Gue gak bisa, cuy. Tadi udah coba. Kenapa gak responsif ya? Thank you.
mati lo goblok. Yo. Beres. Ya lo. Harus diem dulu gue nya. Harus diem fokus baru dah jim anjim. Hah, mana mobil buat gua, Kolis? Mana nih si Kolis nih? Yang men lu yang call gue yang teriak. Harus diem dulu kan tadi, diem. Muka fokus gitu kan, ngeden kayak mau berak gitu. Dapat, guys. Apa deh? Kita dapat apa deh, guys? Kita dapat apa? Hah? Wah, alhamdulillah kita dapat SIM, guys. SIM B, guys. Solis ketar-ketir. Dapat CD atau enggak Avanza mobilnya? Berasa latihan beneran. Dapat kijang kapsul. Coba, kita dapat HP. Dapat sedan, please. Yang gua suka mobilnya, tolonglah, please. HP mobil. Wih. Oh, dapat hatchback lagi. Gua dapat Renault gue. Renault ya itu ya, Clio. Bukan apa sih namanya begitu. Oke, dapat ini mobil baru guys, dikasih mobil guys. Enak banget ya. Kapan di Indonesia kita berhasil dapat SIM terus dikasih mobil gitu. Ah, itu Clio bang. Oh Clio ya, mirip-mirip ini ya. Eh dapat lagi mobil. Oh, let's go. Dapat dua mobil, guys. Oh, you earn gold in every challenge. Kita dapat GTO Twin Turbo, guys. Yo, hi, dapat mobil yang tadi kita pakai, guys ya. Nanti di 2007 di Indo dapatnya brosurnya doang. Bisa bang, harga bikin SIM 500 juta. Kalau kan dulu jadi presiden, biaya bikin SIM beli. Dikasih mobil sama bapak. Mobil Andre Tolani, mantap dapat GTO. Yoi, makasih Solis. Guys, kita ucapin makasih sama Solis dulu guys ya. Tapi kita ketemu lagi sama si Solis kali ya ntar ya. Di yang A ya. Oh, naik level guys. Gacha kita, di sini bisa gacha loh temen. Oh, siapa nih? On getting another, my name is Choque Lopez. Oh, Mas Lopez sekarang. Sama si Mas Lopez sekarang. Tadi Kolis sudah. Wah jajan nanti nih si Mas Lopez ya, dia bakal bilang ke gue ya. Ntar si Kolis bakal bilang nih ke Lopez. Bro, itu apa namanya, murid lu bebel, lu sabar-sabar ji gitu. Ah si Lopez nih. Hah? Halo Mas Lopez, mohon bimbingannya Mas Lopez. Oke, once you clear the test, you'll be approved to national license. Okay, just quick piece evidence before you go. Have you been using auto braking feature? No. Apa itu auto? Ah? Kamu meremehkan saya, kau? Ah? Dia meremehkan gua, guys. Anjim si Lopez nih, ya. Ah? Apa anjim? If you so, you should get trying to learn to drive without it. Of course, ah, gua nggak pakai auto brake. Gila lu meremehkan gue lu. You get faster lap time if you do. Okay. Dibilang gue pakai itu. Solis nyerah. Welcome Mas Lopez katanya. Nanti pas super license ketemu Mas Kuncoro itu dapat Hino truck bang. Oh, oke. Okay. World circuit. Oke, okay, kita udah bisa nih balapan nih kita guys ya. Oke. Okay. Mana Tokyo ini ya? Ini dia nih kita balapan nih Tokyo Expressway. Ya ini akhirnya kita balapan nih. Udah pasti menang lah balapan Mas. Oke. Okay. Let's go gak sih? Kita pakai mobil kita akhirnya guys. Widih. Tokyo Expressway. Number of lap 2. Kita balapan malam-malam ya guys ya. Oke, kita setting tadi traction controlnya 1. Oke lah kita coba dulu. Car setting dulu deh bentar. Sport soft. Cobain dulu sport soft. Body hack-nya. Nah ini nih tadi nih. Mau diceperin banget guys. Coba standarin dulu aja kali ya. Kayak begini aja dulu ya. Default ya. Yuk.
Oke, setar kita, guys. Kita setar lagu, guys. Minggir dong nih, mobil-mobil nih. Weh, ngeremnya enak juga nih mobil nih. Tetet, Audi di depan teman-teman. Audi sama Peugeot 208, mas Audi. Main deh ke kanan-kanan. Oke, Clio RS Trophy. Balap lagi. Oke, kita drafting dulu, guys, sama Integra ini. Oke, dapat kita. Ngerem dikit early. Iya, mantap, ganteng banget saudara-saudara. Pocopo mencoba membalap Mini Cooper di depan. Posisi 3, apakah bisa? Pocopo, kita lihat saudara-saudara. Minggir kau, hei, gak bisa aku. Gak kelihatan nih aku jalanan nih, anjir. Gak kelihatan aku, anjir. Nenggol kan mobil gue. Oke. Mantap jiwa. Satu lagi guys. Toyota 86. Misi mas. Anjir ditutup gue. Overtake yang sangat greget. Okay. Let's go. Posisi 1, guys. Gokil. Pagi Ferdi. Solis pun bangga. Didikan Solis nih. Gila lo. Hah? Didikan Mas Solis. Gila. Gak sia-sia aja Solis. GG, guys. Yoi, didikan Solis ya. Bangga aku jadi muridnya Solis nih. Hii, let's go. Joseph, oke. Okay. Bang, aku hamil. Ya Allah. Cek sana ke dokter. Mas Solis tadi nonton ya? Mana Mas Solis? Mas Solis! Didikan Solis kan main. Wih, malam-malam nih. Apa nih? Datang si ini, si Bert itu, hah? Kayak ada ceritanya nih. Oh, gue kira bakal muncul tuh. Flying Bird. Wih. Nah, ini apa ini replay?
Oh, replay. Kira. Kata tadi gak malam-malam. Kenapa tiba-tiba malam replaynya? Anjem. Oh ya, speedometernya belum gue ganti aja. Nanti replaynya yang ini aja, yang kedua aja guys. Sabar, kita ganti DKMH dulu ya. Harus di luar kali ya. Show guys image setting. Di mana ya? Di luar kali ya? Di sini nggak bisa kali ya? Sini coba. Option. Unit. Nah ini dia. Yep. Let's go. Dia kira cutscene. Ih, gue kira cutscene aja. Baru ingat ini game bukan game wangan ya kan. Let's go. Aduh. Fokus lagi guys. Gila nih Mini Cooper nih. Ngerem dadak anjir kayak angkot. Gila kau. Oh, bergetar-getar gua tadi setirnya. Kita buat solis bangga teman-teman ya. Kita buat solis bangga. Jangan mengecewakan solis guys. Oke. Hampir gue tergelincir gue tadi. Hampir tergelincir gue. Hilang kendali gue tadi. Allah Akbar kan. Mulai gak fokus. Greedy. Ayo Mas Solis. Mas Solis ngeliatin ini dari Lawson. Lawson Jepang kan ya. Oke. Bangga sama kita guys. Kita buat guru kita bangga guys. Tapi hasil suara ini enak banget ya, suaranya si Civic ini ya. Red buat game ini kalau dari lu berapa bang? Gua red bisa kasih ini game 9 guys. Mantep ini 9 ini.
dari suara, fitur, grafis, learning curve-nya, terus lagu-lagunya, kalau kalian bisa dengar lagu ya. Ini kalau kalian emang suka mobil dan kalian punya konsol PS, ini mesti dibeli cuy. Fix, harus. Kalian nabung, kalau emang kalian suka game mobil, ini patut dibeli untuk para pencinta mobil, terutama untuk orang kalian pemilik PlayStation ya. Terbaik ini, bagus ini. Mantap. Kita ke kafe lagi nih. Widih. Soli Solihun bangga sama lu bang. Yoi siap. Dapat apa nih? Nah kan suruh milih gue. Tadi mobil apa aja tuh? Yang mana nih guys? Kiri, tengah, kanan. Kalian pilih lah. Gue mau minum. Ini voting dah hampir istirahat dulu gue. Pilih mana nih? Kiri. Start. Gue bikin pollingnya. Tengah. Kanan. Tuh polling itu. Polling. Absen. Tuh. Voting. Kalian pilih dah. Yo. Tuh. Voting. Poting, mari kita poting. Ayo. Tengah, bayangkan tengah nih. Kita akan tutup pollingnya pada waktu di menit 02.27 ya. Absen apaan? Abstain? Iya maksudnya abstain maksudnya. Ayo. Tengah ya, 3. Oke, dikit lagi, bentar lagi. Cik, ada nama Solis dong. Ajar si Solis guys. Guys ada Solis tuh di kolom chat guys. Mantap bangga saya sebagai pelatih Anda. Siap Pak Solis. Terima kasih atas ajaran Bapak Solis ya. Aja ada Solis guys. Mantap nih Pak Solis tuh. Oke, tengah ya end poll kita. Datang Pak Solis ada di, dia ngeliatin dia dari tadi. Ya, buka. Dapat Mazda cuy. Emang mantep pilihan kalian cuy. Daripada dapat Corolla ya kan. Sama Silvia lama tuh. Dapat Mazda kita. Roadster lagi kan. Tahun paling baru lagi. Mantap. Ji. Oh. Update turbo bang Civicnya. Udah tadi udah pakai turbo. Suruh pilih lagi guys. Yaudah lah ya, tadi yang menang itu sebelah kiri. Kok dapat lagi aku? Mazda lagi aku guys. Ya, harusnya tadi beda ya. Cakep loh Mazda ini ya. Mau lihat replay? Kalian mau lihat replay? Apa mau lanjut? Skip. Oke. Kita exit. Oke, kita disuruh ke kafe lagi, guys. Kasih Solis bang satunya. Oh iya gue kasih dah Liz. Buat lu Liz. Solis mah udah kaya guys. Oke kita disuruh ke kafe nih. Dapat apa kita? Ini sebenarnya ya di kafe ini lagunya enak banget teman-teman.
Tapi Gran Turismo ini kebanyakan lagunya copyright sih. Kemarin kan gue streaming Gran Turismo Sport, ya kan? Nah itu lagu-lagunya copyright, walaupun udah gue ganti gitu. Jangan lupa mobilnya saya kasih dipakai sama dimodif. Oke, siap Pak Solis. Siap-siap Pak Solis. Nah, Sport, pavilion event. Oh, apa nih? Oh, kebuka multiplayer. Japanese FR Sport Car. Apa nih menunya? Disuruh dapetin Silvia QS. Itu bisa beli di used car. Oke. Dan ini gue udah dapet ya, Yunus ya. Corolla Levin dapet belinya di used car. Oh, berarti ada di used car nih. Used car-nya atau Tsukuba Circuit competing in above world circuit race. Oke, kita cek dulu ya. Bisa co-op nggak? Bisa. Mode license ada. Tadi kita habis license. Sport is now open. Multiplayer is now open. Oke, udah mulai pada kebuka ya. Kita lihat dulu yuk, apa ini mode sport. Compete in official race against driver around the world. Oh. Sport mode. Oh, ini ada aturan-aturannya, teman-teman ya. Nanti aja lah. Loh, dari tadi gue nge-record. Oke. Mode e-sportnya itu, guys. Mode multiplayer, lobby, two-player battle. Ini split screen ya? Oh iya, ini split screen nih. Coba kalau lobbynya. Split screen bisa. Yang ini buat online. Oh, kalian pada nyadar nggak sih teman-teman kalau game ini tuh ada dinamik ininya, dinamik bukan weather-nya ya, lebih ke dinamik time-nya. Jadi misalnya kita balapan nih di sunset dan lapnya lama nih, nah nanti lama kelamaan jadi malam gitu. Udah ada tuh yang bikin lobby, guys, orang Jepang. Feel free to join, rest for fun. Nanti lah ya, ini ya. Kita bikin-bikin juga lah ya. Kalau kita streaming lagi, oke? Okay? Oke, ini garage ada apa lagi nih? Gacha nggak? Coba yuk, gacha yuk. Gacha 3 nih. One star roulette ticket. Yuk, gacha guys. Please, dapat mobil kek, dapat HP gitu. Duit. Anjing, dapat recehan, cuy. Dapat receh. Oke, siap Haman. Price-nya berapa? 800-an, ada yang 800, yang deluxe itu 1 komaan ya kalau enggak salah ya. Oke. Okay. Yuk, bismillahirrahmanirrahim yuk. Wih, lumayan tuh. Mazda tuh. Mazda bukan sih? Iya, Mazda dong, mobil. Oh, dapat duit banyak sih. Berapa nih duit? 10.000. Mantap. 2 star roulette a daily workout reward. Oke. Okay. Bintang 2 nih. Wah, itu tumpukan. Wah, Supra, guys. Ah.
Seralu deh. Seralu deh game. Seralu deh game. Eh? Serahlu. Serahlu. Ini kayak Pokédex nih guys ya. Gota get them all. Mobil udah mulai banyak ya kan. Yang dimodif ini bisa favoritin gak sih? Mana itu favorit. Oke. Ya. Jam berapa sekarang? 2:30. Selalu gak bagus ya bang kalau judi. Iya anjir. Gak apa-apa bang, bersyukur aja. Iya anjir. Tapi so far gimana kalian ngelihat gameplay dari Gran Turismo 7 ini? Tadi kita udah bahas foto modenya udah, ya kan? License-nya udah. Terus tuning-nya udah. Modif-modifnya udah. Line up card-nya udah. What do you think about this game, guys? Apakah kalian ngerasa kayaknya sama aja deh sama Gran Turismo Sport gitu kan? Atau enggak deh, kayaknya susah deh bang mainnya gitu. Mau beli, keren bang, apalagi pas bagian Mas Solis. Nostalgia bang. Gameplay seperti gitu, itu di kanan ada jam. Oh iya, udah jam 2:35 emang. 10/10 buat sim gamenya bang. Iya sih. Nostalgia is good. Moga gue ngalahin rekor jumlah database mobil. Ah, sama ada satu yang enggak. Gue agak menyayangkan sebenarnya teman-teman ya. Di kalau kalian para pencinta bikin livery, kemarin kan kita gue streaming livery community-nya kan udah banyak ya kan. Nah sayangnya di GT Sport maksudnya, sayangnya nih di GT 7 ini kita nggak bisa ngambil livery-livery atau nge-decals-decals dari yang GT Sport, teman-teman. Itu agak disayangkan sih. Karena let's say gue bandingin sama game yang sebelah nih, yang Forza gitu ya. Dia itu masih ngebawa gitu loh, database dari Forza yang lama ke Forza yang baru gitu. Nah sayangnya nih, ini enggak gitu loh. Harusnya bisa gitu loh. Nih kayak misalnya gue cari nih, kayak kemarin kan decals nih. Misalnya gue cari anime, harusnya anime udah ada nih, gitu kan. Nih. Nah dia gak ada dia. Udah mulai banyak nih. Tadi gak ada, tadi siang. Ya, nah cuma segini doang dia. Tadi siang belum ada. Mungkin belum pada dipindah-pindahin kali ya. Ini orang baru bikin semua nih berarti nih. 3/4/2022. Coba search again. Iya, baru muncul. Kemarin anime lebih banyak soalnya. Jadi masih dikit. Belum banyak yang beli, bang. Iya, sayangnya kenapa nggak dipindahin aja tuh yang dari yang GT Sport kan udah banyak banget tuh ya kan, decals dari community-nya dipindahin langsung ke GT 7 gitu. Tapi untung bisa impor sendiri. Nah, impor sendiri ini gue sih belum nemu ya. Impor sendirinya tuh yang mana ya? Decals. There are content to display, share item, collection. Gak ada pilihannya gitu. Gak ada tulisan kayak you can import bla 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 bla. Atau mungkin gue belum ngecek lagi kali ya. Ntar coba deh dicek deh. Ya paling gue tunggu sih. Ini aja tadi itu jam berapa namanya, awal-awal kita main tuh jam 11:30. Belum banyak livery sebelum gue streaming ya. Tapi sekarang udah mulai masuk tuh decals-decalsnya. Berarti ya tinggal nunggu, pasti langsung jadi banyak lagi sih. Bisa import tuh maksudnya dari GT Sport ke GT7. Import tuh bisa kita bikin sendiri dari Photoshop.
filenya SVG, masukin ke websitenya Gran Turismo. Nah nanti kita tinggal download sendiri tuh, itu bisa caranya. Gitu. Nah tapi di sini tuh gue belum nemu, harusnya tuh ada gitu. I don't know, ini soalnya masih ada satu tempat lagi deh, feeling banget sih nih di sampingnya license center yang sebelah kiri ini. Gue nggak tahu ini tempat apa. Itu mesti kita kelarin dulu progresnya teman-teman. GTD ini kan berusaha balik ke kodrat GT aslinya. Oh. Iya sih, gue jujur waktu pas GT Sport keluar itu, makanya gue nggak nyentuh yang GT Sport. Karena satu, mobil-mobilnya nggak banyak, ya kan? Memang fun, mainnya fun. Tapi dilawan kan sama Forza nih, ya kan? Dilawan sama Forza, yang dimana Forza itu banyak banget tuh mobil-mobilnya gitu kan. Jadinya udah gue larinya ke Forza gitu. Dan awalnya ke Forza Motorsport, terus nyobain Motorsport, ternyata feelingnya menurut Bang Acit hampir sama nih kayak Forza Horizon gitu. Akhirnya ya udah gue mendingan ke Horizon aja, toh nyetirnya hampir sama kok feelingnya gitu kan, tidak ada beda gitu. Malah lebih mungkin malah lebih seruan si Forza Horizon gitu, lebih banyak aktivitasnya gitu kan. Nah, makanya gue tinggalin tuh GT Sport gitu. Dan akhirnya muncul si GT7 dengan penuh kustomisasi, bisa modif, bisa wah macam-macam bagus. Akhirnya balik lagi kita ke sini gitu. GT Sport kemarin fokus ke e-sport dulu sih menurut saya. Ah, feeling banget itu juga gitu ya. Coba lihat dealer. Ah, dealer mana nih? Yuskar? Tadi disuruh apa sih menumbuknya? Sabar, kita start dulu ya. Kita ambil dulu nih questnya nih. Dan gue suka sih sistem progress kayak gini ya. Dan dia langsung ngasih tahu, oh lo kalau mau dapetin ini harus ngikutin ini ngikutin ini. Jadi tuh jelas gitu loh. Orang baru juga mungkin yang nggak pernah main Gran Turismo mengerti gitu loh dengan sistem questnya seperti ini gitu loh. Terus untuk para car enthusiast, pencinta mobil, menurut gue ini udah enak banget dijelasin semuanya, sejarahnya gitu kan. Pokoknya emang ini buat pencinta mobil banget sih ini game. GG sih cuy. Sabar ya, gue mau, tadi kita disuruh beli apa sih? Silvia Q. Coba kita agak nyantai dikit lagunya, udah malam. Nah, mostly itu rata-rata lagu-lagu di menunya Gran Turismo nih jazz-jazz kayak gini, teman-teman. Ada escape modenya nggak, Bang? Ada. Tadi udah kita mainin sih di awal-awal streaming ya. Itu yang kita bahas pertama. Gua bahas pertama. Silvia Q harganya 32.700. Ini bisa langsung beli sih. Enaknya ini juga nih teman-teman. Lo misalkan lo males nih nyelesain Tsukuba sirkuitnya gitu kan. Ya udah tinggal lo beli aja gitu. Silvia Q-nya lo beli, purchase. Udah. Tuh, langsung dapat acquire. Enak banget gitu. Jadi kalau apalagi ini bisa top up ya kan. Kalau emang lo apa namanya sultan, top up aja langsung semuanya anjir. Apalagi nih Corolla Levin, mumpung ada di sini kita beli aja. Duit gampang dicari nih. Ya. Bentar mas, isi PS Plus dulu, mau beli yang digital version aja, nggak sabar. Wah, nggak sabar kamu ya. This car was added to your garage, do you want to get into this car now? No. Udah beres, selesai ini gue. Menumbuk gue, tinggal ngomong ke kafe. GT ini open world? Nggak. Used car-nya ada apa lagi? Kita lihat-lihat dulu nih. Ada sekiranya kok tuh.
Sirocco di sini berapa? 39.400. Di Brand Central? Coba, tadi Sirocco soalnya ada soalnya. Oh, enggak deh. Dia beda dia. Oh, emang mobil-mobil lama ya. Jadi yang ini tuh lebih ke mobil-mobil baru ya, yang di Brand Central ini ya. Oh, gitu dia ngebedainnya. Ntar gue lihat dulu. Ini sih Porsche ini NSX Type R. Limited stock. Apa maksudnya limited stock? Ferrari bakal muncul lagi kan? Beli nih Sirocco-nya. NSX beli kali ya. 300.000. Mahal sih. Mahal sih, tapi sering banget banyak dipakai nih, limited stock 300. Sikat enggak? NSX beli, beli. Oke lah kita beli ya. Kalau ada Silvia KS aja, harga agak murah. Oke. Nanti aja Bang, biasanya dapat itu Bang. Dapat enggak nih ya? Kita wishlistin dulu aja kali ya. Anjir disayang-sayang banget. Gue sekarang udah beli game fisik trauma bang. Akun gue kemarin di PS4 di banned gara-gara chat ribut sama bule. Amus game di library kayaknya di report sama dia. Oh. Nih guys, lo kalau beli fisiknya itu lo bakal dapet nih. Ini fisik steel case dua ini sama ini gue beli di ini gue pesen di multi games Gran Turismo 7 ini sama dapat ini nih gantungan kunci Gran Turismo mana ya nggak bisa sih. Ini kalau kalian beli itu dapat gantungan kunci cuy. Lucu sih gantungan kuncinya. Beli aja NSX-nya. Nanti dulu deh. Mendingan kalau mau beli Sirocco-nya aja sih. Harganya masih murah. Soalnya gue masih demen pengen modif-modif. Dia kan bakal rotasi lagi kan? Dia bakal rotasi lagi kan? Use car-nya bakal rotasi kan? Oke, kita ke kafe dulu. Gantungan kunci yang gak bakal dipakai karena takut rusak. Gue pasti gue bakal pakai sih buat mobil, bagus. Oke, ini juga ada Alka, diskon penjepan SS Mobile Collection. Deep Forest Raceway, Swiss. Nah, biasanya nih kalau kita udah ngelarin itu, kita bakal dikasih tahu nih. Tuh, ya kan? Kita bakal dijelasin sama dia, sama si petugas kafenya. There are three Japanese sport car are... Nah, ini gue ini dulu. Front engine wheel drive FF Racing between 1980-1990. Mantap. The Silvia Eunos Roadster. Wih, Kang tahu nih. Corolla Levin AE86 which we call the 86 69 89 79 279.
Dan novel favorit Japanese car enthusiast. There's no secret Japanese car popular all over the world and they have been since 1960. Oh. With the great such as Toyota 2000 GT and Honda first sport car the S series. Nissan GT-R was born during 1960 as well. Oh, GT-R itu ternyata lahirnya tahun 1960. Weh. Jadi sarjana mobil nih gue guys, sebentar lagi guys. French hot hatch. Oke, mobil Prancis hatchback kayaknya nih. Ya, disuruh kita dapat brand sentral. Wah, ini mahal nih biasanya nih. DS3 Peugeot 208. Beli di brand sentral. Recommended card-nya Renault 261 HP. Oke. Ini Yuskar ada. Yuskar ada apa itu? Ada lambang gitu. Limited stock. Oke. Play dulu lagu. Oke. Mau modif mobil kita nih. Tadi kafe ada apa nih? Ini kita start dulu aja. Bang beli yang beli aja yang limited soalnya nggak pasti keluar lagi. Nggak apa-apa lah santai. Bukan mobil favorit Bang Ajit juga soalnya. Oke, mau modif apa nih? Skiroko. Modif. Skiroko dia punya apa aja ya? Parts-nya ya. Kita coba yuk lihat ya. Mesin dulu sih. So you upgrade your collector level the grade to here. Oh, kita udah bisa pakai extreme tuh, teman. Bang, kalau yang deluxe edition mobilnya dapat apa aja? Oh, ini. Yang deluxe edition itu dapatnya lo bakal dapat game buat PS4 ya. Ini bentar nih, gua baca ini deluxe edition ini. Buat di PS berapa, Mas R? PS4, PS5. Nah, ini nih. Bonus kontennya ada Toyota Castrol Tom Supra yang which is ini nih. Kalau kalian beli deluxe edition itu enggak bisa sebagai ini. PS4. Sebentar. Ya, PS4 sama kok pasti dapatnya. Full game download. Sebenarnya gue ya full game download buat PS4, PS5 dapat Toyota GR Yaris. Ini Supra ini nih. Ini dapat ini mobilnya. Mazda RX Vision GT3 Concept. Mazda GT3 Iya, fisik 20 tahun anniversary. Dapat RX Vision GT Concept, dapat yang ini. Terus dapat Porsche 197 yang tadi kita parkirin di warung ini. Terus dapat kredit 1 juta tambah 500 ya kalau enggak salah. Jadi pokoknya tuh gua tuh dapat 1.600.000 kreditnya atau 1.500.000 gitu, gua lupa. Terus sama dapat Toyota Yaris GR Yaris. Yang ini nih. Nah, ini nih. Dapat ini. Itu hadiahnya. Dapat avatar-avatar gitu doang sih sama soundtrack. Udah. Lumayan lah Bang buat. Ya, benar. CD dapat 2. Dapat 1 CD-nya.
Dapat satu. Sebenarnya gue ini bisa nih kode, ada satu kode buat PS4 gitu. Tapi gue tuh bingung ya, kode ini tuh sebenarnya kan gue udah ngeridim nih. Kalau misalkan ini gue giveawayin aja nih satu kode nih buat PS4 nih. Ya enggak sih? Langsung dapat deluxe. Gue enggak ngerti soalnya. Dia tuh ngegabung gitu loh. Jadi ada satu kupon. Kupon ini. Nih, ini tuh dapat ini ya. Dapat ada game PS4-nya, musiknya, kreditsnya gitu. Nggak ngerti deh, ntar gue tanya-tanya dulu deh. Kalau misalkan ini ya, ntar gue giveaway-in aja buat lu pada deh. Kagak pake juga anjir. Ya kan? Ntar ya, gue tanya dulu ya sama orang Sony-nya ya. Gue tanya dulu, kalau nggak ya ntar gue giveaway-in aja buat kalian. Kagak dapat mobil aslinya bang yang deluxe? Kagak cuy. Enak banget kalau dapetnya mobil aslinya ya. Itu versi yang sama kayaknya bang, cuma beda konsol aja. Oh, ya, ntar gue pastiin deh. Kalau emang iya ya, ntar gue kasih aja ke kalian. Ntar kita roulette ya. Tapi kalau kalian udah nggak tahan ya tinggal beli aja gitu. Tadi kita mau ngapain sih? Oh, mau lihat Skiroko. Tapi ya game ini tuh chill banget sih temen. Bener-bener chill, apalagi kalau misalnya ada soundtracknya ya. Ini suasana kafenya tuh chill banget. Coba, ini gue body kitin dulu. Skiroko kayak apa body kitnya? Salah kan gue. Ibaratkan beli game dua versi konsol sekaligus. Iya. Itu yang anniversary edition-nya ya. Car wash udah. Coba white body. Kayak apa white body-nya? Kalau gue sih selalu suka ya white body ya. Kenapa ya? Kalau kalian suka gak sih white body? Mobil tuh jadi keren gitu. Naik lagi dia 49835. Kita install lah buat bodinya. PC nggak ada ini. Bisa sih main PC pakai emulator buat main GT berapa tuh yang di PS3 tuh. PS4 Pro berapa FPS ya? Ada yang tahu infonya nggak? PS4 Pro. Tapi gak tau kalau PS4 biasa 30 sih harusnya ya. Oke, kita lihat parts di hadapan ya. Tapi kalau Gran Turismo masuk PC ya, modnya sih bertebaran sih. 60 FPS yang pro. Ah. Berapa sih sekarang harganya yang pro? Masih 4 jutaan ya yang pro ya. Cuma lips doang. Tapi cakep sih dikasih lips hitam gini. Side-nya juga lips doang. Belakangnya cakep. Cakep ya Skiroko-nya ya. Belakangnya dikasih gituin wing. Ih, jelek amat. Coba gue lihat dulu wing-nya. Enggak deh, cakep deh. Enggak deh, aneh.
Cakep aneh. Cakep aneh. Ntar mama udah beli PS5 nih awalnya. Eh ayo Mike, sikat Mike. Gue mau cruising-cruising nih masih Mike nih kan. Yang anniversary edition cuma buat PS5 ya bang? Gak tahu yang itu. Kayaknya iya ya. Aneh ya Skirokonya ya. Udah gini aja deh, cakep. Warna wheel standarnya itu udah cakep banget gak sih ini mobil. Harganya berapa nih guys sekarang guys di Indonesia guys? Dan gue dengar-dengar katanya ini mobil paling enak dibawa. Gue suka nih Scirocco-nya, jarinya banyak. Wih cakep loh jari banyak ini loh. Wih ini gahar sih. Bagus jari banyak ya Scirocco ya. Pakai yang celong bang velgnya. Ada nggak di sini velg celong? Nggak kelihatan nih velg celong tuh sini. Merek apa be? Ini celong nih. Celong sih harus ini. Iya tuh kan. Ini cakep sih. Nah ini celong. Mana tadi celong gue? Oke, Rian. Scirocco pinggang belakangnya gak ngotak. Cakep. Ih, cakep ya. Hatchback cakep dia tuh. Ini deh, ini bagus deh. Itu tadi mana sih? Apa ini? Ini. Gak bisa nih gue nih kalau suruh milih-milih begini, anjim. T37 aja race-nya beb. Anjir bosen gak sih T37 mulu anjir. Apa-apa T37 janganlah, bosen lah. Galau nih gua anjir. Ini racing look banget sih. Aduh. Ya udah sih harganya juga 2.500 cit anjing ya. Kurang. Pelit banget gue ya. Gak bisa guys. Ah. Os work. Ada celong tuh lupa namanya. 5 dol rotiform jarinya banyak bang. Rotiform. Rotiform sini kayak gak ada deh. Os dia. BBS. Oh ini cakep nih. Celong nih. Ini mah kayak T37. Dah. Buh, gila. Aduh. Bagus banget. Warna mobil. Kenapa sih harus selalu Supra gitu?
Flake. Kayak Flake cakep deh. Nyala-nyala gitu ya kan. Wih, Pinky Boy. Wah, gue suka banget nih ungunya nih. Beli kali ya, 3.000 doang. Gue suka yang nyala-nyala gitu loh, nyentrik. Dark Flake. Matte metallic, aluminium, liquid matte, half matte, satin, fluorescent matte. Candy. Coba kita coba dulu. Oke. Tuh kan, cakep kan? Tuh. Gak sih, ini Bang Acet aja yang suka ya kan. Wheels-nya. Sabar. Enggak, ini gue bukan enggak pakai lagu-lagu Gran Turismo, cuy. Gue pakai playlist sendiri dari itu. Putih, kayaknya enggak deh putih deh. Silverstone enggak ada kah? Nah. Wah, gila. Ya. Sebut nyentrik. Tik lah. Window-nya kita itemin aja, guys. Aku masih bingung nih layar-layarannya. Masih bingung banget sih ini nih. Cakep banget. Pakai Indical AHA, Bang. Bang Acit, halo. Tet teret tet. Ih, cakep sih. Deh. Ntar bikin livery-nya nanti aja, cuy. Aduh, chat-nya bagus banget, gue suka banget. Ada enggak sih di Indo yang bisa bikin chat kayak gini, cuy? Pendekin Bang, ya masih dimodif dulu tapi ya. Tetet. Teretet. Tetet teretet tereretet. Uset. Rear only. Belakang aja. Yellow. Racing item. Towing.
biar JDM-JDM gitu. Clean plat, depan clean kok, belakangnya aja pakai plat. Bang, kok yang BS mixing chat kayak gitu di sini, yang sudah itu cuma bikin red Ferrari. Okay. Kita bawa standar dulu kali ya skirokonya. Apa kita langsung foto kali ya? Coba skirokonya kita langsung foto. Di Monas. Foto di Monas. Mana Monas? Janganlah Monas mulu anjir. Nah, di sini deh coba. Ceperin. Itu ceperin enggak bisa sih di sini harus apa kali? Nggak tahu gue coret. Coba ntar gue cek-cek cari-cari ya. Anjay. Bagusan malam anjir. Nah, warung nih, di warungnya kita, guys. Ada Lembang enggak, Bang? Enggak ada, cuy. Tapi warnanya kayak gini jadi kayak enggak real ya. Sebentar, berarti mungkin kalau gue sih ngeliatnya jadi enggak real pakai preset ini. Nah, begini. Ya nggak sih, jadi kayak nggak real nggak sih? Pakai bang penningnya. Gimana sih caranya? Oh ini nih. Gimana cara nembak panning shot? Masih belum ngerti banget sih foto modenya di sini. Gimana caranya? Oh gitu panningnya. I see. Oh. Oh gitu. Gak cocok sih mobilnya warnanya. Cocoknya tuh di kayak begini-begini gitu. Nih, di Vancouver. Nah. Oke. Wah, gila. Bang, mobil keren ini taruh di warung, Bang. Sederhana banget, Bang. Yoilah. Tempatnya bang salah iya, kayak tempatnya nggak cocok di situ anjir. Warnanya tuh terlalu nyentrik masalahnya anjir. Mobil pameran bang kalau kayak iya lebih cocok ke situ nggak sih? Kayak masuk situ nggak cocok gitu. Tuh kan cocok gitu. Tadi nggak cocok guys anjir. Ntar gue pelajari-pelajari lagi ah ininya.
kayak bagus nih. Shutter speed. Oke. Gue bikin dingin deh. Nah. Fixed strength. Glare apa nih glare? Oh, glare itu ini. Oh, jangan terlalu inilah glare-nya lah. Oke. Aspeknya 1:1. Ada drivernya. Tuh. Coba kita shot. Nah. Waduh, ibu. Kok bisa kayak asli gini? Ngeri ya. Hey guys, mobilku guys. Wah, banyak banget sih. Ini di Akiba nih, bagus nih. On. Tembak. Dah. Teng teng tereng teng 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 teng. Biasanya gua kalau shoot di situ pakai panning. Ah, ya ntar gua bakal explore lagi lah ya untuk foto modenya ya. Ini juga bagus nih, Aomori. Aduh, cakep banget ini di sini nih. Di salju pasti bagus sih warna mobil guenya. Museum Art. Nah. Coba cek custom livery, Bang. Coba. Custom livery, apakah sudah ada? Style belum banyak. Trending belum banyak. Nunggu seminggu lah, udah pasti udah banyak. Nih udah ada yang bikin livery most wanted ya. Udah mulai banyak tuh, ada yang bikin ini mobil polisi. Wih, ini lucu amat nih Swiftnya. Gemes amat ini Itasha anjir. Buset. Aduh. Lanjut nanti lagi kali ya teman-teman ya. Capek. Kita udah 3 jam lebih main ini. Udah kita bahas semuanya juga. Besok kita ntar
ntar siangan kita lanjutin lagi deh. Kayak misalkan main license-nya, world circuit-nya, dan lain-lainnya kali ya. Alright. Gila mobil yang ada di Oke. Okay. Kita sampai sini dulu untuk hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menemani Bang Acit bermain Gran Turismo 7. Dari mana nanti kita bakal main lagi di siang atau enggak sore atau enggak nanti malam. Kita main lagi ya. Gua bakal grinding-grinding dikit ya. Biar nanti makin asik. Dan kalau kalian hari ini beli game-nya, mungkin ntar bisa bikin room juga deh bareng kalian ya. Bang, main license besok, Bang. Ya, ntar kita hajar gold lagi ya. Harus dapat semua gold ya kan. Capek banget gak sih? Semuanya gold. Ntar lama-lama nih, kalian ngajarin gue supaya gold mulu. Lama-lama gue jadi jago berkat kalian nih. Ya, yeah. Thank you by the way, udah ngasih tips-tipsnya. Udah, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau nggak yang nggak berkenan. Thank you teman-teman. Kita ketemu di stream berikutnya. Alright. Capek, mau istirahat. Thank you guys, love you always. Stay safe and healthy. Kita bertemu lagi stream berikutnya. Alright. Kalau ada goal, ada kepuasannya pasti ada sih. Tapi memang agak try hard aja memang. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi next time, oke? Okay? Bye-bye guys. Love you. Ciao.